Indonesia merupakan negara dengan gugusan pulau yang memiliki pesona memukau dan akan sangat sayang untuk dilewatkan. Pemerintah Indonesia dengan gencar melakukan pengembangan negara dengan gugusan pulau yang dapat mendorong perekonomian tiap dan akan sangat sayang Indonesia. Untuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditarget. Kontribusi tersebut diperlukan juga peningkatan kualitas dan juga jumlah wisatawan. Ditargetkan wisatawan mancanegara meningkat dari 2,8 sampai 4 juta wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 sampai 17 juta wisatawan di tahun 2024. Namun sayangnya, ada beberapa efek negatif yang tengah dihadapi oleh sektor wisata kita, seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal, dampak tinggi terhadap budaya, pencemaran alam, pengalaman wisata yang kurang menarik, padatnya wisatawan pada titik atau objek tertentu, serta pendapatan masyarakat yang kian menurun. Melihat permasalahan ini, yakin kita masih tetap acuh terhadap kondisi pariwisata di Indonesia? Atau kita akan menjadi salah satu bagian dari solusi untuk revolusi pariwisata? Sektor pariwisata Indonesia, ekoturism dapat menjadi solusi untuk mengembangkan inovasi baru dalam masyarakat terkait pengembangan wisata. Menurut The International Ecotourism Society, ekoturism atau ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan. Bersama Amati Indonesia, kalian akan melakukan beberapa kegiatan ekoturism yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi. Program Studi Independen Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking periode Agustus 2021 dilakukan menggunakan pendekatan inovasi dengan metode Design Thinking bersertifikat Kampus Merdeka lo yang berlokasi di 8 titik yang dijamin keren. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur, Ternate dan Tidore di Maluku, Taman Nasional Manusela di Maluku, Taman Nasional Aketajawe Lolobata di Maluku, Taman Nasional Gunung Loser di Sumatera Utara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gorontalo. Nah, penasaran dengan fasilitas apa aja sih yang akan kalian dapatkan selama 5 bulan bergabung dengan program Amati Indonesia? Yuk simak fasilitasnya berikut ini. Wah, menarik banget kan? So, jangan lupa daftarkan diri kalian dan berpartisipasi dalam program Amati Indonesia. Jangan lupa ajak teman kalian sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga follow Instagram @amatiindonesia_ untuk update info-info menarik lainnya. See you! Indonesia merupakan negara dengan gugusan pulau yang memiliki pesona memukau dan akan sangat sayang untuk dilewatkan. Pemerintah Indonesia dengan gencar melakukan pengembangan-pengembangan pada sektor wisata yang juga dapat mendorong perekonomian tiap-tiap wilayah di Indonesia. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Dalam mendukung peningkatan kontribusi tersebut, diperlukan juga peningkatan kualitas dan juga jumlah wisatawan. Ditargetkan
wisatawan mancanegara meningkat dari 2,8 sampai 4 juta wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 sampai 17 juta wisatawan di tahun 2024. Namun sayangnya, ada beberapa efek negatif yang tengah dihadapi oleh sektor wisata kita, seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal, dampak tinggi terhadap budaya, pencemaran alam, pengalaman wisata yang kurang menarik, padatnya wisatawan pada titik atau objek tertentu, serta pendapatan masyarakat yang kian menurun. Melihat permasalahan ini, yakin kita masih tetap acuh terhadap kondisi pariwisata di Indonesia? Atau kita akan menjadi salah satu bagian dari solusi untuk revolusi pariwisata Indonesia ke depannya? Untuk membangkitkan dan memajukan kembali sektor pariwisata Indonesia, ekoturism dapat menjadi solusi untuk mengembangkan inovasi baru dalam masyarakat terkait pengembangan wisata. Menurut The International Ecotourism Society, ekoturism atau ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan. Bersama Amati Indonesia, kalian akan melakukan beberapa kegiatan ekoturism yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi. Program Studi Independen Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking periode Agustus 2021 hingga Januari 2022 dilakukan menggunakan pendekatan inovasi dengan metode Design Thinking bersertifikat Kampus Merdeka lo yang berlokasi di 8 titik yang dijamin keren. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur, Ternate dan Tidore di Maluku, Taman Nasional Manusela di Maluku, Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata di Maluku, Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gorontalo. Nah, penasaran dengan fasilitas apa aja sih yang akan kalian dapatkan selama 5 bulan bergabung dengan program Amati Indonesia? Yuk simak fasilitasnya berikut ini. Wah, menarik banget kan? So, jangan lupa daftarkan diri kalian dan berpartisipasi dalam program Amati Indonesia. Jangan lupa ajak teman kalian sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga follow Instagram @amatiindonesia_ untuk update info-info menarik lainnya. See you! Indonesia merupakan negara dengan gugusan pulau yang memiliki pesona memukau dan akan sangat sayang untuk dilewatkan. Pemerintah Indonesia dengan gencar melakukan pengembangan-pengembangan pada sektor wisata yang juga dapat mendorong perekonomian tiap-tiap wilayah di Indonesia. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Dalam mendukung peningkatan kontribusi tersebut, diperlukan juga peningkatan kualitas dan juga jumlah wisatawan. Ditargetkan, wisatawan mancanegara meningkat dari 2,8 sampai 4 juta wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 sampai 17 juta wisatawan di tahun 2024. Namun sayangnya, ada beberapa efek negatif yang tengah dihadapi oleh sektor wisata kita, seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal, dampak tinggi terhadap budaya, pencemaran alam, pengalaman wisata yang kurang menarik, padatnya wisatawan pada titik atau objek tertentu, serta pendapatan masyarakat yang kian menurun. Melihat permasalahan ini,
yakin kita masih tetap acuh terhadap kondisi pariwisata di Indonesia? Atau kita akan menjadi salah satu bagian dari solusi untuk revolusi pariwisata Indonesia ke depannya? Untuk membangkitkan dan memajukan kembali sektor pariwisata Indonesia, ekoturism dapat menjadi solusi untuk mengembangkan inovasi baru dalam masyarakat terkait pengembangan wisata. Menurut The International Ecotourism Society, ekoturism atau ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan. Bersama Amati Indonesia, kalian akan melakukan beberapa kegiatan ekoturism yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi. Program Studi Independen Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking periode Agustus 2021 hingga Januari 2022 dilakukan menggunakan pendekatan inovasi dengan metode Design Thinking bersertifikat Kampus Merdeka lo yang berlokasi di 8 titik yang dijamin keren. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur, Ternate dan Tidore di Maluku, Taman Nasional Manusela di Maluku, Taman Nasional Aketa Jawe. Program Studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi, dibimbing oleh narasumber yang expert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id, Nurdin, founder IEI, Patia, founder Springting, Firinga, founder Amati Indonesia, Mamu Ismuntoro, founder Matanesia. Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Program Studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi, dibimbing oleh narasumber yang expert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id, Nurdin, founder IEI, Patia, founder Springting, Firinga, founder Amati Indonesia, Mamu Ismuntoro, founder Matanesia. Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia.
Program Studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia. Merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi, dibimbing oleh narasumber yang expert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id, Nurdin, founder IEI, Patia, founder Springting, Firinga, founder Amati Indonesia, Mamu Ismuntoro, founder Matanesia. Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Program Studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia. Merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi, dibimbing oleh narasumber yang expert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id, Nurdin, founder IEI, Patia, founder Springting, Firinga, founder Amati Indonesia, Mamu Ismuntoro, founder Matanesia. Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang rekan-rekan pada webinar program Amati dengan pembahasan overview ekoturism yang pertama. Perkenalkan, saya Ilga yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan rules of game dari sesi webinar ini terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, peserta diharapkan dapat mengganti username Zoom dengan nama underscore nama kelompok. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera selama sesi webinar berlangsung dan menggunakan background kelompoknya. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand yang ada atau pertanyaannya boleh ditampung di via kolom chat dan akan dibacakan saat sesi Q&A berlangsung. Dan yang keempat, jika ada kendala terkait koneksi internet, maka silakan rejoin Zoom meeting ini dan sampaikan ke panitia. Baik, itu saja ya rekan-rekan untuk semua rules of game yang akan kita jalankan selama sesi webinar pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk langsung ke inti dari materi kita gitu ya si pagi hari ini. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Beliau bernama Muhammad Nurdin Razak. Dengan profesi dosen luar biasa Universitas Ciputra Surabaya, yang kedua manajer dan pemilik Baluran Ecolodge, dan yang ketiga profesional eco interpreter, dan yang keempat profesional wildlife photographer dengan pendidikan S1 Antropologi Fisip Universitas Airlangga, dan yang kedua
S2 Fakultas Geografi Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan spesialisasi kajian Ecotourism and Wildlife Photography. Dengan pengalaman fotografi beliau 2012, yaitu Pameran Tunggal Surabaya Wildlife Photo Exhibition, Galeri Sampurna Surabaya, tahun 2013, yang pertama buku foto Surabaya Wildlife, dan yang kedua buku foto Amazing Baluran National Park Indonesia edisi Bahasa Inggris. Tahun 2014, juri lomba foto nasional Amazing Toba Dinas Pariwisata Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Dan yang tahun 2015, juri lomba foto nasional Indobaku Dinas Pariwisata Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Baik, mungkin teman-teman sudah penasaran siapa pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Nurdin. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Nurdin, apa kabar? Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini oke, terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Ya, sudah siap ya Bapak untuk sharing materinya? Ya, silakan nanti. Oke, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau ini rule of the game-nya tadi sudah di anu ya, kita informal aja. Rule of the game-nya sudah disampaikan dari Amati. Untuk saya, rule of the game yang selama materi sampai hari Sabtu ya, kecuali Jumat ada tugas Anda. Saya minta kalau misalnya Anda yakin bahwa suasana lokasi Anda aman untuk tidak di mute, nggak apa-apa, karena saya lebih senang kalau mendengar Anda tertawa, kemudian mungkin ada yang nangis, mungkin nanti kalau saya cerita sesuatu begitu di unmute aja nggak apa-apa. Make sure lingkungan Anda aman untuk tidak terlalu rame ya, maksud saya itu aja sih. Kalau rame banget di sebelahnya ada apa namanya mesin diesel ya jangan gitu ya. Karena Zoom ini mengurangi melawan fitrah kita sebagai manusia ya. Gara-gara COVID kita sebagai manusia yang fitrahnya bersosial gitu akhirnya pakai teknologi dan ini menurut saya tidak bagus ya ke depan. Jadi silakan di unmute kalau memang merasa ada sesuatu pertanyaan nanti langsung aja dipotong nggak apa-apa. Terus yang kedua rules of the game saya minta Anda fokus karena materi saya ke depan ini adalah amunisi Anda untuk selama di lapangan selama sekian bulan ya. Jadi apa yang saya ceritakan memang tidak bisa murni seperti saya cerita di depan Anda dengan praktek dry practice. Karena ada beberapa yang yang harus Anda lakukan di dry practice untuk beberapa hari ke depan dengan contoh-contoh real. Jadi ini memang tidak ada pilihan. Yang ketiga, apa yang saya ceritakan nanti saya masukkan beberapa hal yang terkait dengan motivasi karena bagi saya membongkar motivasi adik-adik mahasiswa sekarang menurut saya penting sebelum kita masuk ke ranah konten. Yang pernah sepintas pernah tempo hari saya motivasi di grup ini Galowers, kalau saya ngomong Galowers ya, yang terakhir-terakhir masuk gara-gara hanya urusan yang ketua program studinya nggak approve dan segala macam. Siapa yang pernah dengar materi saya di awal? Sebagian kecil. Bisa di chat ya, silakan. Saya, Pak. Ada berapa orang total? Siapa aja? Saya pengen tahu nih. Yang ini. Yang kemarin 30 berapa itu? 30 orang ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 orang? 7, 8, oh Yelin, oke, 9, 10, 11, oh,
Ya, berarti anu ya, kelihatannya dari data juga nggak semua yang kemarin bimbang akhirnya masuk. Oke. Mudah-mudahan ini review nggak membosankan, tapi mengulang apa yang Anda dapat pada waktu saya ngasih materi motivasi terkait kebimbangan Anda. Nanti biar menyamakan ini ya, menyamakan frekuensi ya. Menyamakan frekuensi. Terus yang ketiga, insya Allah saya tidak mau, kalau ini tolong dilepas dulu predikat Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai manusia, sampai gelas kosongkan gelas Anda ya, pikiran Anda dikosongkan supaya saya mudah untuk memberikan materi. Banyak film dan foto yang saya share ini semuanya adalah dokumentasi pribadi, tidak ada yang ngambil di YouTube atau di Google. Jadi kalau Anda cari nggak mungkin ketemu. Jadi tolong perhatikan ini privilege karena Anda adalah tim pertama yang saya beri materi secara online secara serentak. Dan besok pagi ini lucunya, besok pagi saya ngasih materi 2 jam di Universitas Ciputra, ulang tahunnya Universitas Ciputra Surabaya. Materinya sebenarnya berkaitan dengan Anda. Peran millennials untuk perkembangan industri ekoturism, bayangkan. Jadi saya terpaksa harus bikin materi baru dan itu luar biasa karena mereka socialpreneurship-nya kuat sekali di Ciputra. Anggap ini ya. Saya share screen. Tidak ada maksud saya untuk menyombongkan diri atau menunjukkan bahwa saya mampu. Semua Allah mampukan saya untuk berada di titik ini. Itu sebabnya saya mau cerita di awal supaya frekuensi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat di screen ya? Terlihat, Pak. Oke, santai aja ya. Saya malah kepingin Anda santai karena ini kalau nggak santai. Oke, materi kita selesaikan di terkait dengan kasus-kasus ekoturism ya, sekitar 2 jam. Nanti kita tanya jawab di sini. Oke, saya mulai. Bismillah. Jadi Anda mungkin tahu nama saya Muhammad Nurdin Razak. Saya sebenarnya saya seorang anak dari 6 bersaudara. Saya dari ibu bapak saya orang Gresik. Nenek saya Indo-Belanda, jadi saya peranakan Jawa Belanda. Ibu saya orang Maluku, peranakan Cina, dan sudah pindah ke Jawa sejak tahun 50-60-an. Dan saya bersaudara 6 orang. Yang kedua, saya pernah menjadi dosen Universitas Erlangga, pernah jadi PNS, pernah di zona nyaman sejak tahun 96, jadi 20 tahun lebih, kemudian merasa tidak nyaman, nanti saya ceritakan. Dan ini materi motivasi ya, untuk eco mindset ya. Yang kedua, sejalan dengan itu saya menjadi, sejak keluar dari Universitas Erlangga, menjadi dosen, malah saya justru terkenal menjadi konsultan atau counselor, ya, ecotourism counselor di Greenpeace, dengan pemerintah Jerman dan KLHK RI, kerjasama dengan Forest Program 23, Sumatera Tiger UNDP, ini organisasi di bawah PBB. ICB, Asia Conservation Biodiversity juga. Itu adalah UNDP, Kemenkraf, KLHK RI, sekarang dengan Kemendikti. Ini profesi saya lain, saya sudah keliling Taman Nasional, sekitar 22, Taman Nasional dan TWA. Ya. TWA itu Taman Wisata Alam di bawah BKSD, ya, juga kawasan konservasi. Owner saya sekarang ngelola Baluran Eco Lodge. Nanti storytellingnya, sukses story-nya saya akan sampaikan. Dan saya founder Indonesia Ecotourism Institute. Saya intermezzo dulu. Yang lihat postingan saya tadi pagi siapa? Kelihatannya ada yang follow saya di Instagram. Sudah lihat postingan saya tadi? Tadi pagi ada yang ini? Ada yang lihat postingan di Manusela? Ya Pak, ada Pak. Siapa? Saya Pak, Bakung. Oh, oke. Okay. Ada berapa lagi? Anda dari grup mana, Mas?
Dari Nuri Kepala Hitam, Pak. Manusia Utara. Manusia Utara, oke. Okay. Anda orang Maluku? Ambon? Iya, Pak. Ambon, Pak. Oh, tapi belum pernah ke Manusia ya? Lewat aja, Pak. Oh, lewat aja. Oke, okay. Ada yang lain? Ada, oh ya, sekalian saya informasikan, mulai hari ini sampai ke depan, sering-sering intip Instagramnya Indonesia Ecotourism Institute, saya akan share 5 taman nasional yang ada di grup ini, sorry, 5, 4 taman nasional, karena saya belum ke Akita Jawa. Jadi nanti saya share beberapa foto kegiatan masyarakat di sana yang mungkin Anda tidak dapat dokumentasinya karena itu dokumentasi pribadi. Jadi biar dapat gambaran ya, silakan di intip IG-nya Indonesia Ecotourism Institute. Karena saya sering berbagi tips untuk ekoturism di sana. Oke, saya mau cerita ini teman-teman. Pada dasarnya saya ini awalnya kan dosen di UNER Surabaya. Ya. Tahun 2003. Saya meluncur ke Baluran Taman Nasional naik motor dan itu selama 10 tahun ya 2003-2013 melakukan semacam apa ya pencarian jati diri bagaimana mengabadikan proses kegiatan saya di kampus yang jarang dan kemudian saya bisa membantu masyarakat dan Taman Nasional Baluran yang waktu itu masih belum sepopuler sekarang. Dan ini hal-hal yang saya selama 10 tahun saya dalami, saya mengasah keilmuan fotografi saya sehingga saya bisa pameran dan segala macam. Tapi ini tidak penting achievement ini karena yang ingin saya sampaikan adalah prosesnya bahwa Anda punya peluang untuk berproses dengan cara yang sama. Jadi saya dulunya dosen. Kemudian melakukan proses 10 tahun, bayangkan tiap bulan 500 kilo. Jadi tolong setiap kali saya cerita, tolong mirroring ya. Mirroring itu istilah psikologinya adalah Anda bercermin bahwa apa yang Anda sudah lakukan terhadap hal-hal yang terkait dengan alam atau hobi Anda. Saya tidak tahu, saya ingin tahu nanti banyak tentang Anda di akhir seksi, tapi saya menceritakan passion saya yang kemudian menggiring saya, mendrill saya, mengarahkan saya kepada titik ini ya. Jadi mirroring perlu Anda lakukan untuk proses pemberian materi saya karena bagi saya itu penting untuk menggali potensi yang nanti saya akan sampaikan di sesi kedua. Jadi saya motret di sana melatih fotografi saya karena saya tidak mungkin motret alam hutan di Surabaya karena hutan Surabaya tidak punya hutan. Di situ saya bertemu dengan para bule. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Saya hanya memahami mereka. Tapi lambat laun akhirnya saya berani berbicara. Dan yang luar biasa, bahasa Inggris saya lumayan berubah. Gitu ya. Saya tidak mengatakan lebih baik dari orang bule. Tapi jauh berubah daripada saya sebelumnya. Dan saya sempat menemani Chris, ini saya masih ingat banget, naik motor dari Amerika pakai motor LA, 400cc Suzuki, saya ingat itu, dia traveling keliling Indonesia. Kemudian saya memandu 4 direktur PBB, bayangkan, yang bertemu di Taman Nasional selama 2 hari, dan saya bertemu dengan banyak orang yang membuat saya mampu melatih bahasa Inggris saya. Jadi kalau Anda punya kesulitan dalam berbahasa Inggris, saran saya gampang ya, masuk hutan ketemu sama orang bule. Daripada ngomong sama pohon, lebih baik ngomong sama orang, kan? Itu tips saya. Nah, ini 2003 ya, sampai 2000 sekian ya. 2013. Tapi sebelum itu, pada waktu 2003 saya sudah melamar jadi mahasiswa S2 di UGM, 2005 saya mendapatkan beasiswa, tapi saya tolak. Jadi saya menjadi dosen, 2005 saya mendapatkan beasiswa untuk S3 saya tolak, karena saya mikir masih pengen bersama masyarakat. 2013 saya menolak lagi S3, yang harusnya saya berangkat ke Inggris. Padahal surat-surat rekomendasi sudah ditandatangani. Dan saat itu saya memutuskan untuk tidak S3 di Inggris, dan membeli rumah
bekas di Desa Wonorejo, di sebelahnya Taman Nasional Baluran. Kenapa saya beli? Karena saya memikirkan kalau saya terus 2013 sampai 2000 sampai sekarang saya pulang pergi, kondisi jalan semakin ramai, saya semakin berumur dan tidak mungkin melakukan perjalanan sejauh itu, maka saya harus beli rumah dengan catatan waktu itu saya berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan saya membawa Desa Wonorejo masuk ke pasar Eropa, khususnya Jerman. Jadi kalau saya mikir waktu itu kalau saya S3 2013 di Inggris 4 tahun, maka saya kehilangan momen bersama masyarakat. Itu yang saya pikirkan. Saya mungkin jadi profesor, duduk manis di kampus, tapi saya tidak tahu lapangan. Saya tidak tahu, saya hanya tahu teori. Padahal teori bisa dipelajari dimanapun, apalagi era digital sekarang. Tapi pengalaman tidak bisa. Nah, keputusan saya saat itu memang ekstrim, karena di persimpangan mau ngambil doktor menjadi profesor hebat, terkenal di kampus, tapi teori mungkin. Tapi kemudian saya membeli rumah bekas dengan nama Baluran Ecolux ini, saya berdoa 2 tahun ini harus jadi desa yang populer di Jerman. Nah, berkas itu saya buang. Berkas ke Inggris itu saya buang. Mungkin sebagian Anda melihat saya bodoh begitu. Tapi keputusan saya tidak pernah menyesal, bahkan justru saya bangga meninggalkan 2 kali menolak doktor karena apa yang saya buktikan terjadi. Saya membeli rumah Baluran Ecolux, rumahnya bekas, tapi saya desain seperti ini. Makan semua dari masyarakat, tidak ada AC, tidak ada TV. Harganya per kamar waktu itu masih Rp350.000, include makan pagi. Tapi untuk makanan saya tidak memproduksi sendiri, itu masyarakat yang saya beli dari masyarakat dengan SOP tertentu. Kendaraan juga begitu. Jadi ini tolong dipahami, cerita saya ini adalah cerita inti dari ekoturism. Nanti teorinya saya berikan. Nah, teori saya waktu itu, anggapan saya bahwa saya membeli rumah ini kemudian terkenal gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi di 2013 ini sampai 2014 saya tidak ada tamu sama sekali. Jadi setahun lebih saya tidak ada tamu. Saya stres karena rumah ini juga rumah pinjam uang dari bank yang harganya ratusan juta. Dan yang kedua, saat itu saya mikirkan itu menjadi pengganti istilahnya dapur ya, uang dapur lah istilahnya begitu. 2014 saya diberi pintu oleh Allah. Saya dikenal dengan dari perspektif jurnalis seluruh Indonesia. Waktu itu saya ngasih materi, ternyata di depan saya adalah para jurnalis. Saya tidak tahu waktu itu saya dijebak oleh teman, dijebak dalam arti positif ya, dikerjain, diprank, tapi pranknya baik sehingga saya terkenal di Indonesia. Tapi ini tidak membuktikan bahwa Baluran Ecolux rame. Nah, 2015 Tuhan itu jawab doa saya yang di 2013, bahwa selama 2 tahun itu, persis 2 tahun, 2013 tadi saya cerita ya, seorang penulis dari buku travel, Stephen Luce, ini buku terkenal di Eropa Barat ya, yang di 4 negara, berbahasa Jerman, itu menginap di Baluran Ecolux selama 3 hari 2 malam, dan dia langsung menulis nama saya, Desa Wonorejo, Baluran Ecolux, dan menggarisbawahi bahwa saya adalah orang expert untuk Baluran. Dan buku ini seumur hidup tidak akan pernah hilang nama saya di situ, karena buku ini bukan majalah ya. Ini adalah guidance guidebook ya untuk traveling ke Indonesia. Dan mereka punya banyak seri negara-negara yang mereka tulis. Dan teman-teman harus ingat, Stephen Luce ini nama orang. Dia kakak beradik yang sering traveling seluruh dunia, kemudian membuat sebuah bisnis buku travel. Tebalnya sekitar 600-an halaman. Dan ini dijual sekitar 700-an ribu. Dan dia sekarang memperkerjakan orang untuk keliling dunia, untuk mengupdate buku ini. Jadi ini adalah ide-ide yang Anda harus lihat. Apa yang saya ceritakan ini penuh dengan peluang bahwa orang traveling itu tidak hanya untuk senang-senang, tapi punya data dan punya rekomendasi-rekomendasi kuat untuk orang lain. Jadi doa saya dikabulin nih 2015.
Anda bisa bayangkan kalau saat itu saya 2013 ngambil dosen ke Inggris, saya tidak mungkin muncul di sini, saya tidak mungkin beli rumah bekas, saya tidak mungkin ada Baluran Ecolet, saya tidak mungkin ngasih materi hari ini ke Anda, dan saya taunya teori doang. Jadi ini Allah selama Allah masih buka lagi pintu ini. 2016 saya diwawancarai oleh Desi Anwar selama 24 menit koma sekian detik terkait dengan ekoturism, dan Anda tahu CNN bukan TV abal-abal ya. Dia punya integritas dan komitmen yang luar biasa ke seseorang sehingga dia bisa mewawancarai. 2017 dari hasil rumah Baluran Ecolot yang ternyata sudah mulai terkenal dan akhirnya ramai desa itu. Dulunya desa itu hanya punya, Desa Wonerjo itu hanya punya 3 homestay. Sekarang total hampir 20 homestay. Dan rumah saya tetap sepi. Jadi lucunya di situ. Allah luar biasa. Rumah Baluran Ecolot tetap sepi. Tapi yang ramai justru homestay-homestay masyarakat. Dan itu membuat saya sangat-sangat bahagia. Dan muncul warung-warung baru. Warung-warung baru ini jaraknya 20-50 meter dari Baluran Ecolot. Itu muncul warung-warung baru. Dan mereka sekarang berkembang. Sampai bupati datang mengaspal jalan depan rumah saya, Baluran Ecolot, yang dulunya berlubang. Hanya gara-gara apa? Gara-gara ini. Jadi bisa bayangkan, tanpa uang, tanpa Pok Darwis, tanpa pemuda, saya sendirian, Allah mampukan saya membuat konsep seperti ini sampai saya bisa membawa dan meyakinkan orang-orang penulis-penulis buku ini untuk menulis, itu tolong menjadi catatan ya. Tolong menjadi catatan karena Anda akan berada di posisi posisi yang harus mengambil mana yang perlu diambil resiko, mana yang tidak. Ya, Anda bisa cek komentar-komentar di Baluran Ecolot di TripAdvisor. Sekarang sudah ada 20, dulu ini 21, sekarang hampir 50 kalau nggak salah reviewer. Dan ini semua bintang 5 ya. Dalam waktu 1 tahun setengah komentarnya sudah masuk di bintang 5. TripAdvisor, silakan dicek. Dan ini adalah publikasi saya. Saya punya buku Baluran, Taman Nasional Baluran, isinya 100 foto terbaik. Sebenarnya masih banyak ribuan foto yang saya koleksi. Saya nulis buku, dan ini kata pengantarnya dari Bu Menteri, Siti Nurbaya, 2017 kemarin. Dan profesor saya yang ada di Inggris memberikan pengantar juga, dan Teluk Lamong, Teluk Pelindo pernah ngontrak saya untuk motret burung-burung air ya di mangrove, dan nilainya luar biasa. Jadi stop di sini. Ada yang mau ditanyain mengenai passion, karena yang membawa saya fotografi di awal saya cerita tadi, saya keluyuran itu kan untuk motret kan, untuk berbagi ilmu, sehingga saya punya portofolio seperti ini. Jadi Anda harus hati-hati dengan passion Anda, jangan main-main. Kalau Anda seriusi, itu akan menjadi luar biasa. Dan ini baru saja ya. Saya di kontrak Pelindo ini baru tahun kemarin. Dan itu cuma 2 bulan, 2018. Dan nilai kontraknya 1/4 miliar ya. Padahal cuma kerja 2 bulan. Sebenarnya nggak kerja ya. Saya udah motret ini lama gitu. Jadi koleksi foto-foto saya keluarkan karena di Surabaya saya suka motret di mangrove. Jadi Anda lakukan. Jadi pesan saya, rekam semua perjalanan Anda karena you never know. Anda nggak akan pernah tahu bahwa itu akan berfungsi ke depan di kemudian hari. Ya. Ini kok saya jadinya kayak orang ngomong sendiri ya. Rata-rata kalau misalnya 2 jam begini ya lumayan ini Mbak Ilda. Teman-teman kalau mau dinyalain ini mikrofonnya nggak apa-apa loh, selama Anda tidak terganggu kalau tidak di jalan. Karena nyalain aja deh, kayak orang ngomong sendiri nih. Siapa? Biar dengar lah suara kalian. Kalau di jalan itu nggak lihat orang tapi dengar suaranya. Oh ini si Randi nih, oh si ini Mahmud nih, oh sini si. Trial version. Gitu ya. Oke. Trial version. Ini ada suara apa itu trial version? Trial version. Ya? Trial version. Okay. Mbak Ilda itu suara apa itu ya?
trial version itu ya. Apakah terkait sama Zoom-nya? Kurang tahu sih, Pak. Ini di saya ada suara juga, tapi tidak tahu juga itu dari mana, Pak, sumbernya. Oke, okay, ya teman-teman, sampai sini ini ya, clear ya. Saya ngasih motivasi pagi ini belum selesai. Oke, okay. Pada saat Anda, ini nanti kan Anda terjun ke lapangan ya, dengan impian bahwa ini akan merubah hidup Anda, merubah mindset Anda dan segala macam, menjadi portofolio. Dari sekian orang, dari berapa ini? 100 ya, 100 orang peserta yang sudah menggeluti passionnya siapa? Pengen tahu aku. Oh iya, saya ngelutin fotografi ini sejak SMA loh. Belajar sendiri foto manual, bukan foto digital. Biayanya mahal itu, beli film, nyuci, kursus fotografi mahal banget. Saya otodidak jual motor. Anda ya. Saya beli kamera digital juga pinjem uang. Jadi bukan orang kaya saya. Ada yang udah masuk di passion? Teman-teman? Yang lagi ngerjain sesuatu? Pak, saya lagi ngerjain anu Pak, desain interior karena saya senang ngatur rumah gitu kan. Enggak ada. Enggak, belum menemukan passion. Ini usia sama 21 ya, ini. Belum menemukan. Belum menemukan. Ini kalau bahasa ampun usia sutua ini saya enggak ada yang bisa dikerjakan. Wah, parah ini. Masih ya, bingung. Parah sekali itu. Bingung. Oke. Okay. Di apa yang lain? Kalau Anda bingung, pertanyaannya saya balik loh. Ini rata-rata kalau bingung semua, pertanyaannya saya balik. Lalu Anda kuliah mau kemana kalau enggak punya passion? Berarti passion Anda, kuliah itu bukan passion Anda, jurusan yang Anda ambil. Nah, ini pertanyaan menjebak nih. Benar nggak pertanyaan saya? Kalau Anda tidak menemukan passion, berarti Anda kuliah untuk apa dong? Harusnya passion kuliah itu mendukung passion ya? Benar nggak? Benar nggak? Randy, benar nggak Randy? Ini yang saya kelihatan ini. Yelin, benar nggak statement saya? Ini ada Rima Nur, Julian, Afis, ada Ivana. Benar nggak? Benar, Pak. Kira-kira benar nggak? Benar. Nah, terus gimana statement Anda? Ada yang mau ngobrol? Ada yang mau ngobrol? Saya, Pak. Ivana, ada yang mau ngobrol? Ayo, silakan. Mohon maaf, off-cam ya, Pak, ya. Karena masih kurang mendukung. Nggak masalah. Ya. Yang penting suara. Oke, lanjut. Jadi, kenapa saya bingung tuh karena saya kan cenderung punya banyak ketertarikan, Pak. Jadi, saya suka wisata, saya suka ini, saya suka itu. Banyak sekali. Jadi, saya susah untuk menemukan apa sih passion saya yang sebenarnya itu. Gitu, Pak. Jadi, yang terlontar tadi jawabannya adalah bingung. Oh, bingung. Oke. Pernah bikin matrik nggak? Matrik passion. Jadi, misalnya tulis tuh kolom. Satu, passion wisata. Dua, bongkar mobilnya orang misalnya. Kan nggak apa-apa. Tiga, jualan apa gitu ya. Empat ini, nah kasih scoring di situ. Mana skor yang paling tinggi? Kasih aja skor, dan Anda harus jujur sama diri Anda. Oh, saya di wisata, kalau dari 1 sampai 10, saya 8 nih. Oh, di bongkar mobil, saya di 7 misalnya. Kasih. Terus renungkan. Besok lihat lagi. Bikin, renungkan lagi, besok lihat lagi. Habis nulis, lihat lagi besoknya. Nanti selama beberapa hari, Anda akan ketemu nih. Oh, ternyata skor saya tuh dibanyak di bongkar mobil ternyata. Jadi saya harus kuliahnya di mekanik misalnya. Misalnya itu. Itu akan membantu Anda karena saya pernah melakukan itu. Mengurangi cara Anda menganalisa. Ada yang lain? Ini berarti rata-rata kuliahnya tidak sesuai dengan cita-cita dong ceritanya ini. Hah? Saiful? Saya Pak. Ayo. Ayo, siapa? Ini. Saya Pak juga sebenarnya sedikit bingung sama passion saya. Seperti yang dibilang kakak sebelumnya, tapi saya lebih cenderung ke bahasa, Pak. Apakah itu termasuk passion? Lebih suka belajar bahasa gitu, Pak. Oke, terus Anda kuliah jurusan apa sekarang? Bahasa Jerman. Oh ya sudah, berarti sesuai kan? Tinggal Anda mengupgrade diri untuk ke sana. Ya kan? Oke. Jangan seperti saya ya. Saya ini salah jurusan.
Ya, di S1 saya antropologi itu kenapa antropologi? Bukan saya nggak suka budaya, bukan. Saya dulu senang banget arkeologi. Dan untuk kuliah itu nggak mungkin saya masuk UGM karena UGM rate-nya tinggi. Saya orang bodoh. Saya untuk menyenangkan hati orang tua waktu dalam rahum ayah saya jualan jamu karena bangga anaknya masuk UNER gitu, PTN. Maka saya cari jurusan yang paling mudah masuk, yaitu antropologi. Bisa dipahami? Bayangkan. Bisa. Tapi Allah kasih gantinya. Saya jadi dosen bukan karena saya senang ngomong. Dulu saya pemalu sekali, introvert saya ini. Super introvert, super. Pegang kamera sampai sekarang masih beringat. Dulu saya ngomong sama orang itu paling takut. Nah, kamera itu adalah media saya. Dan waktu saya jadi dosen, tujuan saya satu, S2 gratis. Bukan mau jadi dosen sebenarnya. Jadi jangan seperti saya yang salah-salah. Kalau kalian harusnya yang ini informasi itu luar biasa. Gitu ya. Kalau udah masuknya belum di jurusannya karena titel, ingat. Titel tidak membawa apapun ke Anda. Tidak akan membawa apapun ke Anda. Saya akan ceritakan nanti. Ya. Saya nggak pernah. Silakan cek di YouTube. Silakan cek di Google. Ketik nama saya Aminuddin Razak. Saya tidak pernah menggunakan gelar saya. Sampai detik ini untuk urusan resmi. Kenapa? Saya tidak pernah bangga menjadi seorang sarjana karena itu tidak membedakan siapa Anda. Yang membedakan siapa Anda adalah kualitas Anda internal. Paham ya? Anda boleh salah jurusan, tapi kualitas Anda jangan pernah salah. Sarjana sertifikat itu adalah bukti kalau Anda sekolah, tapi enggak buktiin Anda pinter. Paham ya? Itu harus dipahami itu. Jadi jangan sombong dengan sarjana Anda, kesarjanaan Anda. Saya S3 dua kali saya buang kok. Jadi ya. Kenapa saya ceritakan tadi supaya Anda muhasabah ya. Melihat bercermin gitu ya, bercermin. Ya. Anda tahu Harry Potter? Buku filmnya? Tahu ya? Tahu Pak. Yang nulis siapa itu? Yang nulis siapa itu? Anda tahu? J.K. Rowling. Oke. Siapa dia? Wah, kurang tahu Pak. Serius kurang tahu. Mau dikasih tahu? Novi boleh mungkin tahu yang cewek-cewek ini. Sekolah kalau nggak salah. Penyapu sekolah kalau nggak salah Pak. Punya sekolah. Oke. Kalau punya sekolah. Bukan penyapu, tahu, tapi yang penyapu pasti dia, sekolah maksudnya. Oh, penyapu sekolah. Oke. Okay. Ada yang tahu lagi? Lebih tepat lagi? Guru, Pak. Sudah menulis. Guru, salah. Enggak, dia bukan guru. Dia itu ibu rumah tangga loh, waktu nulis buku itu. Ibu rumah tangga, stres. Dia pernah hamil di usia, dia pernah hamil di luar nikah. Kemudian pada waktu nikah dia dibuang oleh suaminya di usia muda. Kemudian dia menulis buku Harry Potter itu ditolak belasan publisher. Tapi sekarang dia orang terkaya, di atasnya Bill Gates. Bill Gates itu lulusan universitas besar, ya. Tapi kalah sama ibu rumah tangga yang nulis buku. Paham maksud saya? Jadi, dan itu akan berputar terus. Di zaman Anda, anak cucu Anda, akan ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Thomas Alva Edison, nggak bisa diajar di sekolah. Dia dikasih gudang sama orang tuanya, disuruh ngerjain apapun yang dia mau, dan menemukan lampu yang sekarang kita pakai. Ya. Albert Einstein juga gitu, nggak sekolah. Tapi dia menemukan passionnya untuk urusan-urusan yang lain. Ya. Jadi ini yang menurut saya perlu digarisbawahi. Oke, kita lanjut. Ini buat yang cowok-cowok nih, saya pengen tahu. Silakan diketik atau ngomong ya. Kalau di kerja, pengen gaji berapa sih? Untuk memenuhi kehidupan Anda dan keluarga Anda nanti. Mungkin berapa tahun lagi ya? 10 tahun lagi? Atau 15 tahun lagi? Ayo, ketik. Pengen tahu saya. Yang cowok-cowok nih, yang tahunya tanggung jawab.
Yang cewek ngikut aja ya sesuami, kecuali pengen punya penghasilan sendiri. Silakan tulis kalau yang cewek. Saya pengen tahu bedanya sama cowok apa kalau kerja. Larinya ke uang yang besar atau uang yang cukup. Cukup rumah 10 gitu ya. Mobil 20 gitu, cukup pokoknya. Ini saya cukup penting barokah. Ya oke, okay. Pertanyaan menjebak. Public speaking termasuk passion atau skill? Itu skill. Fotografer atau traveler itu skill. Dan passion. Kalau public relation, public speaking itu skill ya. Passionnya mungkin di industri komunikasi, nah, itu bisa nyambung tuh. Fotografer ini skill dan passion jadi satu. Passion itu sebenarnya lebih ke hasrat ya. Kalau skill itu keterampilan ya. Tolong di jadi kalau skill Anda menunjang passion Anda itu yang luar biasa. Jadi teman-teman harus, oh ya, ini komunikasi sosial, nulis traveling, ini udah ketemu nulis traveling bagus banget. Desain luar biasa. Ilustrasi, seni itu apa banyak sekali ya. Ini banyak sekali desain blogspot dan segala macam. Rata-rata ke desain ya. Saya teman-teman harus ingat ada 3 set yang Anda harus miliki. 1 mindset, 2 skill set, yang ketiga tool set ya. Apa tadi? Mindset, skill set, tool set. Mindset sehebat ya, sehebat apapun Anda kalau enggak punya mindset, Anda akan habis di tengah. Contoh seorang petani atau desa sering itu dikasih pelatihan sama pemerintah, dikasih pelatihan, dikasih cara menanam jagung misalnya. Padahal dia petani beras, gitu ya. Dia dikasih ilmu skill setnya, tapi mindsetnya nggak dirubah karena dia pikirannya beras kan, nggak ketemu tuh, nggak akan jalan. Jadi mindset, skill set baru tool set. Berapa banyak bantuan-bantuan kapal, perahu, nelayan yang diberikan sama petani supaya mereka melaut? Itu tool set ya, kapal itu tool set. Tapi mindset mereka masih mindset petani. Paham ya? Jadi Anda harus punya 3 set tadi. Dan sekarang saya bicara di mindset. Oke. Seberapa besar Anda bicara masalah penghasilan? Itu ditentukan ke ke portofolio Anda. Saya tadi portofolio kebalik ini. Ini portofolio Anda. Saya mau cerita ke Anda mengenai yang sudah saya alami ya. Dari semua NGO-NGO internasional maupun multinasional pun mereka memberikan kompensasi itu berdasarkan portofolio, bukan titel. Ingat teman-teman ya, tidak ada hubungan titel dengan gaji Anda. Ya, itu nanti saya akan ada materi kedua yang saya sampaikan ke Anda kalau terkait dengan itu. Jadi ingat statement saya tadi bahwa Anda kuliah itu tidak menjamin Anda pintar. Tapi Anda harus belajar soft skill dan menyediakan tool set yang menunjang passion Anda. Portofolio Anda. Ada yang sudah mulai nyusun portofolio? Belum, Pak. Belum, Pak. Sama sekali? Iya, Pak, sama sekali. Sudah, Pak, sedikit. Siapa? Yang sudah siapa itu? Cerita dong dikit, berbagi. Iya, jadi portofolio saya... Seperti apa portofolionya? Baik, Pak. Jadi kalau untuk portofolio saya itu kebanyakan dari achievement dan juga pengalaman selama saya berkegiatan di masa perkuliahan, kurang lebih selama 4 tahun ini. Jadi apa aja yang sudah saya pernah capai di semester 1 sampai semester 7 ini saya cantumkan ke portofolio saya. Dan juga nggak lupa sama skill-skill yang saya punyai. Oke. Ada yang lain? Bagus banget itu. Ada yang lain, teman-teman? Belum ada. Anda ini sebenarnya, ada siapa? Saya, Pak.
Saya ini agak gaptek ya, ngurusin Zoom ini. Sebenarnya yang bicara harusnya kan keluar mukanya. Oke, siapa saya, ini? Dari mana Angel, ini? Saya dari Nuri Kepala Hitam. Oke, Angel. Silakan Angel. Angel, kalau nggak salah Udayana ya? Iya, dari Udayana, Pak. Oke. Gimana Angel? Kalau saya sih belum yang benar-benar nyusun gitu, tapi saya udah nyari-nyari bahan gitu sih, Pak. Kayak saya udah berusaha untuk metain gitu. Kira-kira misalkan saya ikutin ini, achievement-nya apa, terus ntar dari situ baru saya masukin lagi. Jadi saya sekarang ini kan masih semester 5. Jadi sepanjang kuliah tuh, saya udah mulai ngumpulin bahan lah istilahnya gitu. Ngumpulin bahan kira-kira ntar di portofolio saya tuh maunya kayak gimana kayak gitu. Udah mulai ngedesain juga visualnya kayak gimana kayak gitu-gitu sih, Pak. Masih, tapi belum yang benar-benar portofolio banget gitu. Oke, itu sudah luar biasa. Dari saya yakin dari semua teman-teman di sini punya IG sama Facebook ya? Iya, Pak. Benar nggak? Oke. Oke. Punya, Pak. Itu sebenarnya punya ya? Itu sebenarnya portofolio Anda loh. Tolong diendapkan dulu ya. Diendapkan dulu pikirannya. Kalau Anda waktu add saya di Instagram atau di Facebook, saya lebih banyak di Instagram sebenarnya. Postingan Anda di Instagram maupun di Facebook atau di media sosial itu adalah mencerminkan siapa Anda. Itu portofolio sesungguhnya. Jadi hati-hati teman-teman kalau bikin statement atau bikin postingan di Instagram. Karena itu portofolio Anda yang nggak pernah Anda hilang di kecuali Anda hapus. Perusahaan sudah tidak percaya lagi sama portofolio tulisan. Karena dia akan cross-check di Instagram atau di media sosial. Kalau tahu Anda punya portofolio yang tadi disusun sama Angel sama atau yang lain, itu biasanya butuh surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan. Seperti yang saya contohkan di layar. Rekomendasi dari CNN, dari Jerman, itu adalah bagian dari statement. Dan mereka bisa cek Nurdin Razak siapa. Begitu ketik di Google, akan muncul laman-laman yang ditulis orang lain. Bukan saya yang nulis. Wartawan, orang lain yang mengakuin. Bukan saya. Kecuali akun saya yang pribadi di media sosial. Nah, jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, Anda lahir di era milenial. Ngomong-ngomong milenial, saya itu paling nggak seneng kalau bukan nggak senang dalam arti benci ya, tapi saya itu teman-teman jangan merasa ini saya ceritakan supaya terbuka pikirannya. Anda sering kan diomongin Anda itu anak apa milenial apa generasi apa Anda Gen Z generasi apa Gen Z generasi Z pak. Oke, saya ingin tahu nih generasi Z itu kayak apa, ini ada hubungan dengan portofolio nih. Generasi Z itu di pikiran Anda, saya ingin tahu nih, benar-benar ingin tahu, bukan karena saya ingin nguji, bukan. Saya goblok banget itu urusan begituan. Apa Gen Z? Angel mungkin? Eva? Hendri? Ada yang mau ngomong? Siapa yang mau wakili? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin, saya Jihan dari kelompok Tarsius. Kalau Gen Z di pandangan saya itu adalah generasi yang sudah melek teknologi, jadi teknologi itu sudah konsumsi sehari-hari, mereka dekat sekali dengan dunia digital dan perkembangannya, terus juga mereka lebih mengedepankan tentang mental health issues, kayak gitu, Mbak. Jadi kita udah mulai sadar tuh apa-apa awareness tentang mental, terus kemudian kebanyakan dari Gen Z ini sudah masuk ke hustle culture juga, Pak. Jadi kita bekerja itu sangat cenderung ambisius gitu, Pak, untuk meraih mimpi-mimpinya. Okay. Jadi generasi sekarang itu memang pintar, tapi yang orang lain lihat tentang kita itu kebanyakan kita masih minim tentang sikap gitu, Pak. Oke. Ini lucu ya, statement Anda ya. Ini saya juuga cross-check ya dengan para psikolog. Oh, Gen Z itu begini gitu. Saya bilang emang orang dulu goblok ya, kalau sekarang bilang pinter-pinter gitu. Sekarang saya coba tanya kembali itu, Saiful Nasri, benar nggak? Kalau tadi benar nggak? Berarti orang tua Anda bodoh?
Enggak. Bukan seperti itu, Pak. Enggak, ini guyon ya. Saya enggak ngejudge. Jadi ruang saya, kuliah saya ini bukan ruang kuliah yang saya apa ya? Otoriter ya, enggak ya. Kalian ngobrol aja enak gitu. Enggak, ini guyonan. Tadi itu saya mancing Saiful sebenarnya. Jadi ini yang menarik ya, teman-teman harus dipahami. Kita enggak usah ngomong Gen Z. Setiap angkatan, orang tua Anda, kakak Anda, nenek Anda, buyut Anda dulu sampai cicit Anda punya permasalahan sesuai dengan, punya kepintaran, punya teknologi sesuai dengan zamannya. Paham ya? Oke? Paham ya? Logikanya begini. Anda tahu kapak batu ya, kapak perunggu ya, pisau dari batu. Itu kalau orang sekarang suruh bikin, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Padahal mereka nggak punya teknologi, benar? Benar. Nah, kalau di kebudayaan, teknologi itu adalah kemampuan dia beradaptasi. Bukan teknologi itu IT, bukan. Kemampuan beradaptasi. Itu bahasanya. Jadi zaman itu adalah tinggi. Paham ya? Ada meso neolitikum ya, ada segala macam itu ya. Paham ya, teman-teman? Artinya apa? Kenapa saya tanya Gen Z? Teman-teman, satu, jangan pernah merasa bahwa Pak, aku ini anak Gen Z, orang Gen Z itu milenial, itu atraktif segala macam. Emang orang tua kita enggak atraktif dong. Ya, paham ya? Artinya saya pribadi kenapa saya agak anti bahwa lu ini alam milenial, Pak, harus pakai ini apa ini ya. Yang kenal milenial, yang kakek kita, yang masih sehat. Pakai handphone kok. Milenial enggak? Milenial dong, gitu ya. Nah, yang kedua, pengkotaan Gen Z, Gen Y itu berdasarkan zaman dia lahir. Tapi tidak ada hubungannya dengan kepintaran, tidak ada hubungan dengan sifat. Bisa dipahami sama sekarang? Bisa, Kak. Ya. Toh banyak sekarang anak-anak milenial yang mainnya game doang, duduk manis sama rokok sama kopi gitu kan, enggak kemana-mana. Dulu zaman dulu juga begitu, sama. Ya kan? Namanya canggruan gitu ya kalau di bahasa Jawa. Sama. Cuman dulu enggak pakai handphone, ngobrol. Sekarang pakai handphone, ngobrolnya sama handphone. Dan gitu. Bedanya di situ aja, tapi apa? Cangkruknya sama, kopinya sama, rokoknya sama, membuang waktunya sama. Paham ya? Jadi saya itu sebenarnya doktrin dari barat. Oh, ini ada Gen Z, harus seperti ini. Ya, ini sekarang kakek kita kalau kenal teknologi juga melakukan perusahaannya juga pakai teknologi, sama. Gitu loh. Sekarang saya tanya, ini teman-teman yang ngerokok banyak enggak ini? Saiful ngerokok? Saiful Nasri ngerokok? Enggak, Pak. Enggak. Randy ngerokok? Siapa yang ngerokok, cowok? Tidak, Pak. Enggak apa-apa ngomong. Saya mau kasih contoh. Oke. Okay. Ngerokoknya filter apa apa kretek? Kretek, Pak. Kretek. Filter, Pak. Sekarang saya tanya. Filter. Kretek itu jauh lebih mahal atau lebih murah dibanding rokok filter? Lebih murah, Pak. Lebih murah, Pak. Lebih murah, kamu ngisep apa ini? Setahu saya di Samsu yang bungkusnya gold itu mahal itu, Bro. Hah? Kamu ngerokok yang apa biasa, nih? Yang biasa, Pak. Oh, yang biasa aja. Oke. Okay. Oh, ngelintik. Oke, okay. Sekarang saya kasih tahu. Salah satu rokok termahal di Samsu punyanya Sampoerna yang dulunya, itu dulu pakai tangan loh. Dan itu sampai tembus di Eropa, tembus di Arab. Sekarang pun pakai hanya saja sekarang dirubah pakai mesin, tapi tetap manual kan? Tidak teknologinya tetap manual, maksudnya begini, pakai kertas digulung, tapi yang ngerjain manusia tetap, bukan masuk tembakau keluar langsung jadi enggak. Ya kan? Dan dia tidak ada teknologi di situ, enggak ada filter, enggak ada apa. Artinya apa? Teknologi itu hanya menyesuaikan adaptasi terhadap produk, tapi tidak menjadikan produk itu menjadi apa istilahnya? Less priceless gitu ya. Jadi kembali tadi bala masalah Gen Z, Gen Z, Gen Y dan segala macam itu, Anda jangan terpukau, jangan terlena karena itu tidak ada hubungannya dengan urusan internal Anda. Tuhan itu nyiptain manusia sama. Ya. Justru bahayanya diciptakan di era digital tapi Anda tidak punya kemampuan menyerap teknologi itu.
ya. Arah milenial tapi otaknya kolonial, benar. Benar enggak ya? Gitu ya. Oke. Kembali tadi portofolio. Jadi kembali lagi ini ada hubungannya dengan portofolio Anda. Jadi pesan saya satu. Hati-hati dengan portofolio Anda. Kalau Anda, Pak, saya nanti enggak jadi pegawai negeri kok. Pak, saya enggak jadi swasta yang enggak perlu orang lain ngintip portofolio saya. Itu ada hubungannya dengan karir Anda. Kalau Anda wirausaha, ya wirausahanya ada fokus. Kalau Anda tadi menulis, mendesain, ya isi IG-nya, isi Facebook-nya ya passion Anda. Ya, Anda bisa cek itu ya di akun-akun yang memang sudah profesional ke sana. Profesional dalam arti konsisten ya, bukan profesional follower-nya banyak, bukan. Follower bisa beli. Gitu ya. Oke. Ini ini kembali ke tadi materi, jadi masuk ke dari UNER, kemudian keluar dari UNER, membuat Indonesia Ecotourism Institute, sehingga saya bisa membawa beberapa shortcast masterclass, dan kegiatan ini banyak yang saya lakukan sebelum pandemi. Sekedar intermezzo, Anda kalau nanti pada saat sudah mulai selesai dengan program, kalau Anda ingin magang di Indonesia Ecotourism Institute atau di Baluran Ecolodge, langsung kontak ke kami. Jadi kami memang punya program yang namanya ini ya. Sorry, tadi mundur sedikit. Saya mau ceritakan bahwa ada ini tetap mirroring ya konsep hari pagi ini. Ah ini volunteerism. Beberapa tahun lalu ada dua mahasiswa dari Lyon University Prancis 3 bulan magang di Baluran Ecolodge. Dan mereka kenapa milih ke Baluran Ecolodge? Salah satunya karena mereka tahu kalau lokasinya sangat strategis dengan Bali, dekat sebelahnya Taman Nasional Baluran, dengan Banyuwangi yang berlimpah Taman Nasional juga dekat, dan mereka bisa ngapain aja, mulai dari gunung, pantai sampai hutan, semua ada di satu titik ya. Dan itu dari Lyon University ya, dari Prancis. 3 bulan dia menghabiskan waktu di sini. Dan saya kebetulan waktu itu dipercaya, saya nggak tahu mereka dapat dari mana, tapi begitu mereka diterima di sini, mereka universitasnya mereka langsung kontak saya, dan saya menjadi pendamping resmi. Karena kalau volunteerism itu dalam program magang, itu mereka saya latih hal-hal yang terkait dengan ekoturisme di desa, tapi juga mereka juga mengontribusikan mengajarin masyarakat berbahasa Prancis dasar, dan itu luar biasa ya. Jadi itu sebentar, sampai mana tadi portofolio. Oke. Saya mau cerita ya, ini kasus-kasus sudah mulai masuk ke ranah kasus yang sudah di Indonesia yang pernah saya tangani, dan ini ada beberapa yang ada di teman-teman ya, Loiser. Ini mungkin tidak yang kalau yang ini ya. Ini ada di Tangkahan. Di Tangkahan itu sekitar 2 jam dari Medan. Itu dari ini teman-teman Telaga, ada yang di sini ya, lengkap ya, teman-teman Telaga ya, Loiser. Dia atraksinya kalau Telaga itu karena ketinggian sekitar 600 sampai 700 mdpl, cenderung seperti puncak ya, dingin dan rasanya nyaman memang untuk kuliah lapangan. Kalau yang di sini panas di Tangkahan ini. Ini sebentar, saya menggantikan. Oke. Jadi, ini. Jadi, ini sekedar cerita. Ini contoh ya, contoh real yang go internasional. Jadi semua
semua wisatawan ekoturis yang datang ke Indonesia itu turunnya rata-rata di Polonia Medan dulunya. Sekarang Kuala Namu. Dan dulu Toba terkenal. Ingat, dulu Toba terkenal. Di bawah tahun 99 sempat menjadi primadona. Sorry to say, mohon maaf kalau saya mengatakan Toba ada masalah dengan 7 kabupaten dalam pengelolaannya. Itu sebabnya Toba sekarang sekarang mulai 10 tahun terakhir ini mulai mau dibangkitkan, tapi itu tidak gampang karena rekomendasi dari para wisatawan dan para tour operator itu sangat kuat. Jadi dulunya sebelum ada tangkahan yang seperti ini, Toba primadona. Nanti saya akan nanti silakan tanya ke saya ya, kenapa Toba hilang dari peredaran, sempat hilang dari peredaran dan sekarang recovery tapi belum mengalahkan ya, belum posisinya. Karena saya cukup lama di Toba juga, beberapa kali di 2013 sampai 2015. Nah, tangkahan ini adalah contoh real orang-orang yang di sini, turis-turis ini dipandu, dan ini mereka ini mahot-mahot ini, para ini gajah itu dulu adalah apa, maling-maling kayu ya, pembalak dan segala macam. Tapi karena banjir bandang dan dalam proses tertentu yang cukup lama, mereka akhirnya punya homestay dan segala macam cukup bagus dan masuk di destinasi internasional. Cukup lama, sudah 20 tahun. Sehingga merubah mindset mereka, masyarakat di lokal, terutama yang para preman di sana, sekarang menjadi pemandu-pemandu hebat. Ya. Bahasa Inggrisnya juga mereka belajar sendiri. Jadi ini menjadi studi kasus ya. Saya ajak Anda keliling sebentar ke beberapa kasus yang saya terlibat di sana. Ya, ini untuk tangkahan. Kemudian untuk Jambi. Ini Anda pernah lihat ini? Pernah lihat apa namanya? Gajah liar, ini gajah liar yang masuk di, ini kotoran gajah, bisa Anda bayangkan kalau ke Jambi. Ini para pemburu, saya waktu itu dikontrak oleh NGO dari Jerman 2 bulan. Para pemburu ini kebetulan orang Jawa, dia pemburu semua hal, sehingga singkat cerita saya asesmen, saya ngobrol, saya yakinkan dia, mindsetnya saya rubah, saya ajak dia traveling untuk menjadi pemandu saya, dan yang terjadi mereka akhirnya sadar. Ini kaki harimau ya, harimau Sumatera ya. Saya foto. Nah, nonton film sebentar ya. Silakan disesuaikan volumenya. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini share screen-nya di saya cuma muncul ini Pak, ecotourism case. Apa di teman-teman juga seperti itu ya? Sama-sama. Oh iya, sama. Iya Pak. Iya Pak, belum ya, jalan. Iya Pak, tadi. Dikira punya saya doang yang lodi. Aku padahal nggak ngerubah apa-apa loh. Nanti ya, sebentar ya. Ini caranya bagaimana? Oke, ini sekarang saya share lagi ya. Kelihatan kah? Terlihat, Pak. Peta? Kelihatan, Pak. Aman peta ya? Aman. Oke, tadi berarti tangkahan tadi nggak kelihatan ya? Kelihatan. Enggak, Pak. Enggak? Enggak, Pak. Oke, ini tangkahan. Oke, saya putar tangkahan. Tapi cerita saya masuk ya tadi? Masuk. Oke. Kalau yang mahasiswa yang nanti di Telaga, jadi jangan anu ya. Jangan cepat-cepat pulang kalau bukan orang Medan asli. Sayang, Anda harus ngunjungin tangkahan juga itu. Videonya belum masuk yang videonya lain. Belum masuk, serius? Belum. Iya, Pak. Belum Pak. Coba share screen-nya peta tadi, Pak. Satu layar aja, Pak. Satu layar sebentar. Atau enggak langsung ke videonya gitu. Ini. Di open dulu. Oke. Jadinya kayak anu ya.
atau enggak filenya dibuka dulu aja terus di share screennya dari file yang gitu. Oh begitu, sebentar. Oke. Ini kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Tapi kelihatan sedikit terus hilang. Oh, lucu ya. Ini kelihatan? Sudah. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu aman, kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan apa? Gajahnya. Iya, Pak. Gajah di... Gajah, Pak. Oke. Okay. Nikmatin dulu. Mohon maaf, Pak. Itu belum ada suaranya, Pak. Serius? Suara? Iya, Pak. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Tadi pas di share screen, Bapak pakai share sound juga nggak, Pak? Aduh. Ada share with sound, Pak, di bawah. Share with? Sound. Di bawah sound. Kiri. Waktu share screen. Bawah kiri. Sebentar, ini balik lagi nih. Dan waktu share screen, saya coba ulang lagi ya. Bawah kiri, oh share sound, sorry, optimize video clip. Oke, okay. Aman ya? Aman. Oke. Okay. Oke, ini masih aman? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, saya masuk ke ini ya, tadi Jambi ya. Jambi, ini aman juga ya, kalau Anu ngomong ya. Nah, saya nggak bisa ngecek langsung. Aman, Pak, aman. Oke, sekarang... Pak yang pakai GP, ada yang pakai GP, ada dua pakai GP. Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan? Ya, enggak, Pak, gambarnya enggak. Enggak kelihatan? Iya, Pak, enggak kelihatan. Oke, ini berarti ada
Ini saya harus. Oke. Yang ini kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Pak yang pakai GP? Ini kelihatan? Enggak Pak, belum Pak. Karena enggak muncul. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini ada masalah apa ya? Kalau ini kelihatan, harusnya itu kelihatan. Your screen is paused. Oh, I see. Aman? Nggak kelihatan, Pak. Gambarnya tidak terlihat, Pak. Belum terlihat, Pak. Ini kok ditulisan di sini, you are screen sharing. New share. Gua pakai GPS. Oke. Oh. Ini Oke, halo teman-teman. Mungkin ini masih ada kendala jaringan di Pak Nudinya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman.
Baik, Kak. Siap. Oke. Halo, Pak Nurdin. Apakah sudah bisa bergabung, Pak Nurdin? Halo, aman, Mbak Hilda. Bisa lanjut, Mbak Hilda? Oke, bisa, Pak. Silakan, monggo. Oke, teman-teman, sorry ya. Ini ternyata filmnya berat banget. Saya pakai 7D. Kemampuannya emang nggak karuan nih. Tapi laptop saya nggak nututin sebenarnya, bukan filmnya. Oke, saya coba lagi ya. Saya cerita aja deh. Nanti kalau film, saya bisa ditengok di ini. Sebentar. Oke, teman-teman, tadi singkat cerita bahwa di Jambi pemburu ada konflik gajah yang tadi saya ceritakan, gajah masuk ke kawasan, saya disuruh analisa, saya assessment, akhirnya konflik gajah itu dari konflik menjadi benefit. Artinya apa? Dari konflik itu yang merusak lahan, saya set up sedemikian rupa sehingga menjadi atraksi memotret gajah liar, karena untuk lihat gajah nggak bisa sembarangan untuk masuk kawasan-kawasan tertentu. Itu contoh dari konflik menjadi jadi benefit ya. Yang kedua, ini terlihat ya. Ini foto aja deh. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran. Terlihat ya. Terlihat ya, aman ya? Aman, yang Pak. Terlihat ini gambar Pak, peta itu ya Pak. Oh, gambar peta? Iya Pak, gambar peta. Oh, aduh. Oke. Share screen. Masih terlihat? Terlihat Pak. Sudah terlihat Bapak. Oke. Okay. Di Palu, ini yang tengah yang pakai baju hijau ini namanya Pak Raymond. Dia dulu pemburu Tarsius. Jadi ini bisa dijadikan benchmarking ya. Saya cerita beberapa taman nasional ini kasusnya sama, yang Bogani, Pinogu, sama Tulabolo itu punya kasus yang sama. Kalian akan ketemu dengan mantan-mantan pemburu. Nah, salah satunya Tarsius. Ini Tarsius ini salah satu endemik ya di Sulawesi ini Pak Raymond. Dulu pemburu, sekarang jadi pemandu. Konsepnya sama. Dia menjual melihat Tarsius dengan harga yang cukup lumayan ya, 300-500 ribu untuk lihat Tarsius. Nah, kalian yang nanti akan datang ke Pinogu dan di Bone Bolango, di mana? Dua titik ya, Pinogu ada 4 desa, 2 desa di Tulabolo sama Budoma, itu sama-sama zonanya. Nanti kalau pagi-pagi jam 5:30 atau jam 5, Anda akan dengar suara mencicit panjang sekali, itu adalah Tarsius. Nah, kalian itu sebenarnya menarik karena Anda bisa pakai handphone memotretnya, karena dekat banget gitu ya. Nah, ini yang Anda perlu gali supaya menjadi potensi-potensi aktivitas yang, nah ini Tarsius, kalau belum pernah lihat Tarsius ya. Jadi saya nggak berani muter film nih, nanti takut hang lagi. Terlihat ya. Oke. Ini ya sudah selesai ya. Oke. Stop sharing, Windows is closed. Yes. Anda kalau ngomong aturan, Jian, kalau ngomong aturan sebenarnya semua wildlife, semua binatang liar tidak boleh disentuh atau dekat jaraknya pun diatur.
gajah punya safe distance ya. Safe distance itu apa ya? Jarak aman ya. Tarsius kalau Anda jangankan pegang, Anda lihat dia lihat Anda aja udah lari, dia sembunyi gitu ya. Tapi kalau Anda pegang secara tidak sengaja menyentuh, Anda harus didampingi profesional ya untuk menangkap. Kalau enggak gigi Anda akan putus. Tangan Anda akan putus jari Anda karena giginya tajam sekali. Tapi bulunya sangat lembut. Kalau Anda punya kapas kecantikan itu kalah lembut. Karena saya pernah pegang waktu dikasih pegang ini ya, dikasih pegang pemburu tarsius di Palu ya waktu itu. Kawasan Taman Nasional semua yang dilindungi tidak bisa dibunga, harus dipegang ya. Ya, itu. Sebenarnya tidak hanya kawasan Taman Nasional, semua kawasan konservasi, semua binatang sebenarnya yang bukan apa ya bahasa saya? Bukan diternakkan ya, didomestifikasi tidak boleh dipegang atau di ini. Apalagi hewan-hewan dilindungi ya. Jadi ini yang akan banyak teman-teman akan bicara kemudian sebentar, ini saya tutup chatnya dulu. Oke, share screen yang di Bogani. Oh ya, ini siapa ya? Ini lengkap yang di Tulabolo? Lengkap ya? Tulabolo lengkap. Anda akan ketemu Pak Wahab. Tulabolo Podoma ya, bukan Pinogu. Pinogu nanti ada lagi, tapi saya nggak berani nih nyetelin filmnya. Banyak banget filmnya yang bagus-bagus di Pinogu. Ini Pak Wahab, ini mantan pemburu burung maleo dulunya. Sekarang dia kerja di WCS, di Taman Nasional juga. WCS itu World Conservation Society. Dia expert. Kalau Anda tanya maleo, dia expert. Artinya apa? Seorang pemburu punya keilmuan yang nggak perlu sekolah maleo. Profesor aja datang belajar di Pak Wahab tentang maleo ya. Dan ini maleo chick. Ini waktu saya bawa mereka B2B internasional di Bali sehingga mereka jualan. Ini terlalu maleo. Gambarnya nggak kelihatan Pak? Gambar nggak kelihatan? Aduh. Masih peta Pak? Masih peta. Saya jualan. Jualan pepesan kosong berarti tadi ya. Sebentar. Ini kelihatan? Terlihat. Kelihatan, okay. Pak. Ya, bismillah. Ini film bagus nih. Mudah-mudahan bisa memberikan anu. Ini siapa yang pernah sebelum tanya, orang-orang lokal nih ya, pasti ada yang asli Gorontalo ya, Bone Bolango atau pernah pegang telurnya maleo? Ada yang pernah pegang telurnya maleo? Enggak ada. Oke. Okay. Telurnya 5 kali telur ayam ya. 70% kuning telur. Terlihat? Terlihat? Terlihat. Satu lokasi okay. Pelepasan anak maleo. Nikmati dulu. Termasuk hatchering area di Ngayono. Aman gambarnya? Oke, okay. Ini aman, film Pak. Ini, oke, okay. film ini tidak hanya untuk Bogani ya, teman-teman Manusela, teman-teman Alor, teman-teman Toba dan teman-teman Loiser, Akita Jawe bisa pakai ide-ide ini ya, poster parent namanya ya, silakan dinikmati dulu. Cepat suaranya. Pak, audionya putus. Sudah.
Gambar masih aman? Gambarnya aman, Pak, tapi suara videonya nggak jelas, Pak, ribut. Oh, ribut. Ya, ditonton aja deh. Mungkin koneksi ya. Di tangan aku ini, terbaca enggak tadi? Terlihat enggak? Terlihat, Pak. Tapi suaranya Suaranya maju mundur ya? Ya, betul, Pak. Suaranya macet-macet gitu, Pak. Ribut kayak angin kencang. Ya, ya. Oke. Okay. Pak, ini yang penting gambarnya mewakili deh. Tadi sampai mana tadi ya? Saya itu mau ngasih gambaran banyak untuk yang kegiatan supaya Anda terbuka dengan film dan foto. Sebentar. Oke, balik ke layar ya, aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Ini saya ngeliatin Anu terus nih, siapa Mas Hendri Sibarani, kalau dia ngangguk berarti aman. Oke, kelihatannya film nggak mampu nih. Terus yang ini ya, Pak Lu tadi, jadi tolong tadi judulnya terbaca ya, Foster Parent. Jadi pada waktu Anda di sana dengan konsep design thinking itu kan sebenarnya memunculkan empati dan segala macam terkait dengan sebuah permasalahan sampai problem solvingnya. Tapi perspektifnya ekoturism. Jadi ini hubungannya dengan saya ngasih contoh beberapa foto, film, supaya Anda tahu bahwa seperti tadi film Foster Parent ini bisa dilakukan di manapun. Foster Parent ini tidak harus binatang, tidak harus hewan ya. Bisa saja tamu atau paket-paket wisata yang Anda munculkan nantinya, program-program social solution tadi, itu bisa konsepnya sebagai orang yang mau berkontribusi ke kawasan atau desa tertentu yang sudah Anda analisa masalahnya, tapi konsepnya seperti menjadi orang tua asuh, gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami orang tua asuhnya. Jadi apapun program Anda bisa saja menjadi problem solving dari semua permasalahan di lapangan. Ini yang terakhir mungkin menarik karena ini luar biasa, tapi saya nggak berani nyetel filmnya. Manusela lengkap? Yang di selatan? Yang di utara. Angel di mana, Angel? Angel taruh di mana? Selatan apa? Saya ingat Angel di Manusela ya? Iya, Pak, di utara. Ah, di utara. Kalian temu nanti teman-teman yang di utara akan beruntung sekali belajar dari para pemburu burung. Salah satunya Om Sony, nah, temuin mereka, salamkan salam saya ke sana. Insya Allah kalau saya jadi visiting, monitoring Anda, kita ketemu di sana untuk offline training ya. Semua tempat ya, tidak hanya manusia lah. Terlihat aman? Aman ya, Henry? Oke. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Ini yang baju biru tuh, Om Sony. Dia pemburu kakak tua. Satu hari dia bisa nangkep 100 kakak tua pakai tangan.
dan itu dianggapnya malam gambar hari. Gambar peta, Pak. Pak, maaf, gambarnya gambar peta, Pak. Masih peta, Pak. Peta, peta, lama-lama aku jadi Dora. Dora. Peta. Oke, sudah ketemu? Aman? Ya, aman, Pak. Aman, Pak. Aman, oke. Pak. Nah, Om Sony aman, ini yang pakai baju biru, ya. Yang pakai baju biru Om Sony ini. Pemburu kakak tua. Dia tenar juga di Indonesia untuk anu ya, satu desa itu pemburu, bukannya dia punya komplotan ya. Nanti Angel akan ketemu mereka dengan teman-teman di utara. Tapi yang luar biasa, sejak 2018 saya diminta Taman Nasional Manusela, itu Pak If, ada Pak Ivan yang di sebelah yang tengah itu, Pak Ivan, dia sudah pindah di Kalimantan sekarang. Sukses story banget, dia ngontrak saya cukup konsisten ya selama 3 tahun, tapi pulang pergi akhirnya yang terjadi adalah dia berhasil membawa saya ajak dia, saya dampingi dia karena saya bisa bahasa Ambon. Saya cerita, saya kasih pelatihan dan cukup lama. Terakhir saya ke sana Februari kemarin, itu 3 minggu saya di sana, dan itu enggak 3 minggu itu cepat banget. Saya asesmen night safari seperti ini, ada burung endemik, ini burung hantu endemik. Saya foto pakai lampu tembak 1500 lumens. Ini kakak tua. Ini burung hantu Halmahera, barn owl-nya Halmahera. Halmahera barn owl. Ini rumah pohon yang dibangun oleh para pemburu burung di ketinggian 50 meter. Dan teman-teman yang di utara harus naik nih. Kalau enggak dapat sensasinya. Mereka akhirnya berubah menjadi pemandu untuk cara naiknya. Ditarik 10 orang para pemburu burung itu kerjasama sehingga dia menaikkan wisatawan ke atas. Ini kalau enggak salah waktu itu bayar 500 ribu, kalau enggak 300 ribu per orang ya. Per orang. Tapi view yang di luar biasa di atas, Anda bisa tinggal di atas juga. Tapi kalau, nah ini para pemburu ya. Ini pemburu semua ini, pemburu. Kecuali yang tengah ya, bukan pemburu itu. Itu ini saya naik ke atas ketinggian 45 meter night safari. Oh ya, teman-teman sekalian, nanti saya kasih panduan untuk produk ekoturism. Tapi sambil jalan, bahwa malam hari itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan Anda di desa lokasi kajian. Karena apa? Night safari ini salah satu potensi yang jarang dihandle oleh para tour operator, sehingga Anda bisa memunculkan ide-ide apa yang bisa dilakukan di malam hari. Kalau di Manusela, night safari-nya kus-kus ini ya, salah satunya dengan burung hantu tadi, dengan trekking di beberapa zona ya. Dan itu bukan zona taman nasional sebenarnya. Hutan desanya di sana masih lebat. Jadi Anda mudah menemukan burung paru bengkok seliweran di desa. Dan ini beruntung, ini tiap-tiap desa, tiap-tiap lokasi, dari 8 titik ini masing-masing punya kelebihan ya. Jadi jangan saling iri karena masing-masing punya daya tarik tersendiri. Kalau saya pribadi yang paling lengkap itu di Manusela Utara. Karena Manusela Utara itu ada laut, ada gunung, ada hutan, ada desa tradisional. Jadi lengkap banget itu satu landscape. Dan semua sudah saya assessment. Jadi kalau teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman nanti mau ngobrol di luar ini, silakan japri saya, WA saya, grup mana yang mau ngobrol, atau masukkan saya di tiap grup sehingga saya bisa kasih masukan ke kalian. Saya mengenal baik Taman Nasional Manusela, Taman Nasional Bogani di 2 titik, Pinogu maupun Tulabolo. Saya mengenal baik Toba, saya mengenal baik Loiser. Jadi hanya Alor sama Akita Jawi saja yang saya belum kesana. Jadi ini silakan ngontak saya nanti kalau misalnya memang dibutuhkan. Apalagi Manusela, saya di luar kepala karena selatan pun, Manusela selatan pun saya sudah di sana lebih dari 10 hari ya. Dan itu potensi Ninivala air water springnya luar biasa. Saya nggak berani setel di sini karena saya pakai GoPro 4K. Jadi nanti khawatir macet lagi. Ini gambaran ya teman-teman ya. Saya akan bantu maksimal kembali ke ini, kembali ke laptop. Ini, oke. Okay. Kok berhenti? Oke. Okay. Oke, teman-teman.
Saya di layar saya yang kelihatan cuma Hendri, Irma, sama Randi. Jadi kalau misalnya ada masalah, ngomong ya. Kalian mewakili teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang saya mau rangkum semua motivasi yang saya berikan terkait dengan sukses story saya. Nomor satu. Ada empat pilar kenapa saya berada di posisi sekarang. Connecting the dots. Coba pikirkan satu menit saja. Momen-momen di belakang Anda sejak kecil sampai Anda menuju ke titik sekarang yang menghubungkan Anda berada di posisi sekarang. Contoh, saya tidak mungkin ada di sini, saya tidak mungkin jadi seorang konsultan ekoturism, saya nggak mungkin terkenal di beberapa NGO di Jerman, saya tidak mungkin menjadi staf ahli Kementerian LHK, saya tidak mungkin punya baluran ekolot, saya tidak mungkin berbicara di berbagai kegiatan pelatihan baik Kemenpar maupun Kementerian LHK, melatih ribuan orang, jika saya tidak keluar jadi dosen di Erlangga, betul? Connecting the dots. Masa lalu Anda ada titik-titik di mana Anda akan mencapai di posisi tertentu sehingga semuanya mendukung Anda ke sana. Kalau bahasa kerennya apa? Semesta mendukung ya. Semesta mendukung. Connecting the dots. Satu menit. Anda renungkan. Ya. Satu menit Anda renungkan ini. Yang kedua apa? Loss and love. Saya kehilangan peluang S3, saya buang peluang S3. Yang mungkin orang bilang, Nurdin gila banget kamu, S3 nanti profesor, honor gajimu 25 juta per bulan. You know what? Penghasilan saya di atas 25 juta per bulan. Dan saya bebas kemana saja, tidak punya bos. Setiap saya dikontrak, tanda tangan di atas itu. Nikmat mana yang kamu dustakan pada saat kerjamu adalah passionmu? Sudah traveling, dibayarin, motret. Semua foto-foto ini termasuk foto buaya ini. Ini bukan buaya darat ya. Foto ini saya ambil di Papua. Di Misol Selatan. Salah satu empat raja empat ya. Empat raja empat itu ada empat. Salah satunya Misol Selatan. Ini sepi dari orang. Hanya turis-turis tertentu yang kesini. Saya motret buaya ini jaraknya dekat banget. Dan saya pakai kapal kecil. Ketinting namanya. Kalau saya nyebur, selesai sudah. Dan waktu itu disponsori, saya dipinjemi lensa 600 mili sama Sigma Jepang. Saya sempat jadi ambasadornya lensa. Ya. Saya kehilangan momen S3, kehilangan masa-masa saya dengan teman-teman di kampus dan segala macam, tapi saya digantikan keliling Indonesia. Bagaimana cinta terhadap sesuatu yang Anda ya mencintai sesuatu yang anda geluti selama itu menjadi sesuatu yang luar biasa pada saat sekarang. Fall forward, bahwa Anda akan mengalami jatuh bangun seperti lagunya Roma Irama ya, tapi Anda jatuhnya ke depan bukan ke belakang. Anda didolimi, Anda disakiti, saya mengalami semua, babak belur saya. Difitnah di kampus oleh teman kolega sendiri sehingga saya harus keluar dari kampus. Saya lapor rektor saat itu diusir dari ruangan dekan gara-gara saya lapor sesuatu tabayun ya. Saya ingin klarifikasi sesuatu tapi saya belum sempat ngomong, saya juga diusir. Tapi Allah jawab saat itu, besok pagi saya dikontak oleh CNN. Tidak ada yang sia-sia selama Anda niatkan. Tuhan itu kasih gerak, langsung cash. Itu saya fall forward. Kalau saya nggak keluar dari kampus, saya nggak akan merasakan keliling Indonesia 2 kali. Saya sudah ke Loiser 5 kali. Saya ke Bogani itu sudah 17 kali. Manusela 5 kali. Semua Taman Nasional, 22 Taman Nasional dan Taman Wisata Alam saya sudah kunjungi. Kalau saya di kampus dulu, nggak akan ada di zona itu. Fall forward. Kalau Anda jatuh, Anda akan maju depan. Bukan jatuh ke belakang. Yang terakhir, death. Ya, setiap orang, setiap makhluk hidup akan mengalami kematian. Permasalahannya, apakah besok hari Selasa atau Rabu Anda mati dalam kondisi Anda memahami bahwa Anda adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain? Jadikan ini motivasi hidup Anda karena kita nggak pernah tahu
Saya nggak pernah tahu, bisa saja saya memberikan materi ini terakhir kepada orang-orang dengan Anda, dan Anda, saya tidak pernah menemui Anda di lapangan nanti, karena mungkin minggu depan, dua minggu lagi saya sudah tidak ada. Jadikan ini amal, sharing ini adalah bagian dari amal jariah yang kita harus lakukan. Kalau Anda bisanya sharing kebaikan, nasihat satu kata, ya sampaikan saja. Ya, itu teman-teman. Pernah lihat ini? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Orang lihat sekarang, oh Nurdin hebat sekarang, bahan segala macam. Orang nggak tahu persistence. Kalau saya dulu nggak riwa-riwi kebaluran naik motor 500 kilo. Sekarang saya tanya ke teman-teman, ada yang rumahnya deket Taman Nasional? Yang hidupnya di Gorontalo itu pasti deket itu. Karena nggak lebih dari 60 kilo. Apakah sering mengunjungi Pinogu juga? Enggak, saya nggak yakin. Ya, teman-teman yang di Ambon itu, apakah mengunjungi? Saya pengen tahu nih, ada berapa orang yang rumahnya di deket ini. Saya, Pak, pernah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, deket Ujung Kulon. Sekarang saya tanya nih, teman-teman yang nulis di sini. Ya? Taman Nasional Kelimutu, ND, orang tahu hasil tanpa melihat prosesnya, Pak. Betul. Sekarang yang dekat di Taman Nasional itu, apa kalian segila saya? 10 tahun, 500 kilo loh. Saya bukan orang Banyuwangi. Saya orang Surabaya. Persistence. Tiap subuh saya berangkat naik motor. Gagal, iya. Pernah motret di hutan seminggu, nggak dapat apa-apa. Udah ngeluarin bensin, udah hampir mati, kecelakaan. Pengorbanan, waktu sama keluarga, waktu hangout dengan teman-teman mungkin, dikecewakan, kerja keras, dedikasi, orang nggak melihat itu, ya? Itu tadi duniawi. Sekarang saya tanya, akhirat nih, alam yang kita akan tuju. Orang sekarang Anda sehat. Anda adalah 100 orang yang dari 2.600 lebih mahasiswa yang diseleksi oleh Amati. Anda mengalahkan haknya orang lain yang mungkin lebih pintar dari Anda atau lebih punya passion lebih dari Anda. Ya, yang Anda harus syukuri adalah ini di bawah. Lupa disyukuri bahwa Anda punya kesehatan sampai sekarang. Mudah-mudahan teman-teman yang 100 ini sehat semua ya sampai keberangkatan, karena saya dengar ada beberapa yang sakit kena COVID. Amin. Ya. Coba renungkan ini semua. Anda adalah orang-orang terpilih. Anda adalah orang-orang terpilih dari sekian juta orang mahasiswa yang saya briefing di sini. Ya. Saya berikan seminggu ini adalah kurikulum kehidupan saya 22 tahun sebagai expertise ekoturisme maupun wildlife photography. Saya rangkum nih seminggu nih, 22 tahun tuh. Harus disyukuri nih yang di bawah nih. Anda sehat, punya mata. Saya kemarin, 2 minggu lalu ngajarin komunitas tunanetra di Surabaya, bayangkan. Untuk menjadi pemandu wisata. Kalau Anda saya kasih tugas, bingung pasti. Gimana caranya ngajarin tunanetra yang tidak memiliki penglihatan sejak lahir atau kecelakaan. Dan itu saya sempat galau. Tapi Allah luar biasa. Akhirnya saya ajarin eco healing, forest healing. Di forest healing, eco healing yang saya dalami 6 bulan terakhir ini, mengajarkan 4 dari 5 panca indera. Jadi saya coret untuk penglihatan, maka mereka memperdalam 4. Panca indera. Ya. Jadi semua harus disyukuri, ya, teman-teman. Burung bidadari nama tinggi. Oke, ini pesan saya untuk Anda, niatkan kebaikan untuk dirimu, libatkan Tuhan untuk itu dan kerjakan. Besok Anda
bersosialisasi ke sana untuk urusan-urusan yang mungkin Anda harus mencocokkan dengan ego Anda, dengan kelompok, kemudian dengan masyarakat, dengan panitia mungkin, dengan saya mungkin, dan segala macam. Oke, sampai ini sekarang, sampai detik ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke bagaimana menemukan potensi diri. Ini nomor telepon saya, silakan kalau memang Anda punya grup yang saya bisa bantu untuk memberikan pencerahan melalui online di WA grup, silakan masukkan ya. Berarti ini ada berapa grup ya? Ada berapa titik? 8 lokasi ya berarti ya. 8 lokasi. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan di open ini, di unmute kalau memang ada yang mau ditanyain langsung. Sambil dengerin suara-suara Anda ya. Mohon maaf Pak Nurdin, ini waktunya kurang 10 menit lagi ya Pak. Oh, 10 menit lagi? Oke. Okay. Kalau gitu, berarti materi yang berikutnya buat besok nih. Iya, gak apa-apa ya. Oke. Okay. Saya kasih ini aja deh. Saya kasih beberapa ini, beberapa clue. Saya minta... 10 menit terlalu panjang, terlalu pendek ini. Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Saya Sarah dari Gajah Sumatera. Yang ingin saya tanyakan, gimana sih cara Kakak mendapatkan rekan-rekan atau partner yang berkaitan dengan passion Kakak gitu? Selagi. Oh, ya. Oke, menarik. Menarik pertanyaannya, menarik. Makasih, Sarah. Ya, aku itu nggak pernah memikirkan apa yang aku lakukan. Pada waktu saya meluncur dari Surabaya 10 tahun motret, itu sendirian semua. Kalau pertanyaan tadi bagaimana bisa mempertemukan, di situ campur tangan Tuhan. Kalau Anda sudah passionnya ketemu, Anda akan ditemukan oleh orang-orang yang satu visi dan satu frekuensi. Saya jamin, itu janjinya Tuhan itu, bukan saya. Allah itu bilang, orang putih akan dikumpulkan oleh orang putih. Itu janjinya. Jadi bukan saya yang ngomong, dan itu terbukti. Dengan kondisi sekarang ini, sampai saya punya ring NGO dan segala macam, semuanya urusannya sama lingkungan, sama ekowisata, sama socialpreneurship, sama buat live fotografi. Nggak pernah saya berurusan dengan fotografer model, nggak pernah. Saya nggak pernah berurusan dengan, apa ya namanya, tukang jual mobil, karena saya memang tidak dalam industri mobil begitu ya, Sarah ya. Artinya apa? Pada saat Anda meniti karir sendirian, itu sebagaikan magnet. Akan menarik orang-orang yang akan terjun dan sesuai dengan passion Anda. Itu saya jamin. Itu bukan saya yang ngomong, itu sudah semesta mendukung kayak bahasa gitu. Itu sebabnya kuatin di portofolio sosial media, itu kuatin di passion. Sehingga orang tahu, oh Sarah spesialisasi di kuliner ini nih. Oh muncul tuh tukang jago masak si A, tukang jago masak si B, penggerak restoran di mana, itu kumpul loh. Itu bagaikan magnet. Jadi teman-teman semuanya mulai dari situ. Karena tidak bisa kita tiba-tiba, ayo kumpul kita bikin geng, gak bisa. Pasti bubar kalau ngomongnya begitu dulu. Tapi kalau ngomong passion, itu akan seperti magnet. Dan saya... Tadi kan seperti gunung es kan, saya dimusuhi, saya didolimi, saya difitnah, itu jalan terus, fall forward ya, jatuhnya ke depan, bukan jatuh ke belakang. Ini ya, ini saya ngalamin, jadi nggak perlu baca buku motivasi dari siapapun, ini saya ngalamin masih hidup bisa cerita. Dan semua akan semua makhluk hidup sampai kiamat nanti mengalami hal yang sama, didolimi, disakitin, maju, sukses, itu prosesnya semua. Oh ya, kesimpulan dari materi saya, ini mumpung saya tanya nih, untuk semua adik-adik mahasiswa, Anda itu sebenarnya sekarang berada di sebuah takdir. Kalau Anda keluar tidak meneruskan takdir ini, melanjutkan program ini di tahun-tahun ke depan setelah Anda selesai diamati, maka Anda itu pindah takdir. Hidup ini cuma pindah takdir. Yang tadi 2600 daftar nggak keterima, dia cuma pindah takdir. Takdirnya bukan diamati, mungkin di NGO lain gitu loh. Bisa saja mereka yang ditolak diamati lebih sukses dari Anda. Jadi ini bukan urusannya dengan bagaimana program ini bagus, bukan. Sekarang saya tanya,
apakah saya tadi cerita bahwa saya jadi dosen itu apa istilahnya ada yang ngajarin? Enggak. Saya dosen S1 antropologi, enggak punya ilmu pariwisata, otodidak. Pariwisata otodidak, ekowisata otodidak, enggak punya handphone gadget yang seperti Anda. Adanya warnet, motret juga otodidak, bahasa Inggris otodidak, semuanya enggak ada yang ngajarin. Ya. Nah, sekarang Anda yang ada yang ngajarin. Harusnya Sarah dan teman-teman punya kemampuan yang luar biasa karena sudah didrill oleh orang-orang yang luar biasa. Simpulannya begitu ya, Sarah. Dan jangan khawatir kalau kalau passionnya udah ketemu pasti nempel semua. Ya. Oke, okay, lanjut. Makasih, Sarah. Ada lagi? Izin Pak Nurdin mau bertanya. Saya, yuk. Siapa dulu nih? Hafiz. Saya boleh, Pak. Terima kasih Pak Nurdin atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan sebenarnya ini sih Pak, kita seringkali terjebak pada antara kita hobi sama sesuatu sama passion sama sesuatu gitu. Nah, yang saya tanyakan menurut Pak Nurdin, apa yang menjadi atau apa perbedaan dari kita hobi sama sesuatu sama kita passionate sama sesuatu gitu Pak? Oh, hobi itu harusnya passionate. Hobi itu fisik. Passionate itu hasrat psikologis Anda. Hobi saya motret dulu, dari dulu, dan nggak pernah hilang. Saya dulu nyari uang, Mas. Motret manten, Mas. Jadi sampai apal tuh khotbah nikah, padahal pacar nggak punya. Ya, ini sampai apal khotbah nikah, tapi passion saya fotografi, titik ya. Kalau saya masuk ke ruang wildlife fotografi, punya lensa panjang, itu mahal. Makanya saya ngumpulin duit. Saya dulu fotografernya pernah dengar Rati Sanggarwati, model. Nggak pernah ya. Itu mungkin zamannya kakak Kelanda itu, kakak Anda. Itu modelnya model jilbab ya semua. Artinya masuk ke sana. Hobi dan passion itu harusnya satu. Satu keping mata uang ya Mas ya, Mas Hafiz. Kanan-kiri ya. Itu harus. Kalau hobi Anda di sesuatu nggak passion, pasti berhenti itu. Nah, cara ngujinya gitu ada. Kalau misalnya bosan Pak, urusan beginian. Ah, ini bukan passion Anda tuh. Ketemunya di situ. Kalau saya disuruh motret sampai kapanpun, ngomong ekowisata sampai kapanpun, ya ini passion saya, nggak akan berhenti. Saya pernah ngomong itu sampai jam 3 pagi, dari pagi jam 8. Ya. Dan sampai sekarang nih, ini kalau nggak berhentiin sama Mbak Ilda, terus nih sampai jam 3 sore. Mbak Ilda udah tahu nih kemampuan saya waktu kemarin di Kemenkop di Malang. Saya nggak di-stop sama panitia, itu tancap gas itu. Padahal pesertanya ibu-ibu itu ketepuk-tepuk tangan itu. Ya, Mas Hafiz ya, antara passion dan hobi, untuk ngetesnya nih harus side by side. Dua keping mata uang enggak bisa dipisahin tuh. Hobi harusnya passion. Passion adalah hobi. Nah, kebetulan hobi dan passion saya adalah fotografi, traveling, dibayarin. Keren kan? Ya, jadi ini anu ya, konklusi aja nanti kita ngobrol lagi. Minimal ada ini, kasih kesempatan ini. Oke, yang lain. Next. Makasih ya Mas Hafiz. Oke, makasih Pak Nurdin. Ya, sama-sama. Tadi siapa yang mau ngobrol? Ya, saya Pak. Yuk. Ya, sebelumnya kenalin saya Henry dari Sowa Layar, Mansula Selatan. Saya ingin tanya Pak. Kadang orang menggeluti passion atau apa namanya cita-citanya ke distract atau terganggu dengan peristiwa lain atau lingkungan sekitarnya. Jadi gimana cara Bapak itu konsisten ngejalanin passion? Dan saya ingin tahu juga pencapaian Bapak sebenarnya dan hasil yang Bapak inginkan itu sebenarnya apa di apa namanya perjalanan ekoturisme yang selama ini Bapak geluti. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Satu saya jawab yang terakhir dulu. Apa yang saya rencanakan, yang saya cita-citakan, satu, saya ingin berbagi pengalaman sampai mati dengan media apapun. Makanya saya bikin Indonesia Ecotourism Institute, Baluran Ecolodge. Baluran Ecolodge adalah laboratorium yang menerima tamu di mana gembleng homestay dan segala macam di sini, tapi Indonesia Ecotourism Institute dia akan punya bikin kelas reguler sama masterclass itu mulai 2022 besok. Jadi kalau kalian mau magang sebagai staff, saya jujur saya butuh asisten karena saya asisten saya nggak pernah ada yang awet karena saya selalu lompat-lompat, ide-ide saya gila. Dan itu adalah gambaran. Kalau misalnya Anda sudah kenyang dengan saya, Anda pergi juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah transfer ilmu ke Anda. Jadi ini bukan pesan sponsor ya. Ini supaya Anda tahu bahwa porsi kue ekowisata di Indonesia tidak banyak yang dikerjain. Paham ya? Peluangnya gede banget, banget, nget. Oke? Nanti pertemuan besok, yang besok-besok nih saya akan jelaskan semua. Tapi ini untuk fokus itu. Oke, yang pertama itu ya. Jadi
saya sudah jadi fotografer, saya sudah bikin buku. Saya sebagai dosen, saya sudah bikin buku juga. Sebagai konsultan, saya sudah keliling Indonesia di kontrak internasional. Bagi saya sudah cukup untuk itu. Tapi saya ingin melembagakan ilmu saya. Makanya saya bikin Indonesia Ecotourism Institute. Supaya apa? Lebih tersebar seluruh Indonesia. Saya ingin di Medan ada Indonesia Ecotourism Institute cabang Medan. Saya ingin di Papua juga ada. Dan itu dikerjakan bukan saya. Kalian-kalianlah yang sebenarnya bisa mengerjakan itu. Karena modalnya cuma apa? Kemauan. Saya nggak ngomong duit nih. Saya bisa kasih lisensi dan segala macam ke Anda. Kurikulum dari saya. Ya, ini nih gambaran bahwa itu bisnis yang bisa Anda kerjakan. Selain berbagi, jadi duit. Gitu kan? Yang kedua, masalah bagaimana menjaga passion. Gampang. Gampang tapi sulit kalau buat Anda ya. Saya percaya atau tidak, seumur hidup saya nggak pernah nonton TV. Kecuali Nat Geo, kecuali film-film yang berbau knowledge ya. Nggak pernah nonton sinetron, nggak pernah nonton TV. Jadi dulu dari kecil sampai kuliah sampai jadi dosen, hobi saya nonton film kartun. Nonton film kartun, Tintin dan segala macam, beli CD dulu ya, CD-CD orisinil. Jadi saya menghindari hal-hal yang mendistraksi saya. Nah, sekarang yang agak sedikit mengganggu saya adalah Instagram. Mau nggak mau kita baca postingan politik dan agama yang mungkin, ya kalau agama pasti ya, kalau postingan politik yang tahu-tahu muncul. Itu sebabnya saya batasi, kalau Henry bisa lihat di Instagram saya hanya batasi koneksi ke orang-orang yang memang punya visi-misi yang sama. Ya. Jadi itu menurut saya, saya satu pesan lagi. Ini kata psikolog ya, psikolog. Anda itu adalah mastermind dari Anda sendiri. Otak Anda itu adalah tuan rumah Anda. Anda yang bisa mengizinkan orang lain masuk atau tidak. Jadi jangan sampai Anda mengizinkan orang yang merusak otak Anda masuk. Ya, paham ya? Jadi saya istilahnya gini loh. Kalau ada pepatah, jangan pernah sia-siakan waktumu satu detik pun untuk memikirkan musuh-musuhmu. Paham ya? Musuh-musuh itu bukan musuh dalam arti apa, tapi yang mengganggu konsentrasi, yang mengganggu pikiran, fokus Anda. Buang. Dari dulu saya nggak pernah nonton film, salah satunya itu, ya kecuali Biskop ya, Biskop pun film thriller sama action aja, tapi tidak lebih dari itu. Saya kira itu ya, Mas Hendri ya. Ada yang lagi? Siapa? Terima kasih Pak. Jawabannya. Terima kasih. Yuk. Kembali mengenai passion ya Pak. Di sebelumnya apakah terdengar suara saya Pak? Aman. Kan. Untuk khususnya untuk perkuliahan kan banyak orang yang salah jurusan atau salah fakultas sehingga dia nantinya pun ke depan untuk masuk pekerjaan tidak sesuai dengan jurusannya ataupun fakultasnya. Nah itu banyak terjadi di Indonesia. Dengan itu apakah dengan adanya kita soft skill itu bisa menutupi kemungkinan kita agar dengan passion kita yang tidak sesuai jurusan tapi kita bisa bekerja di tempat lain dengan yang kita soft skill yang kita miliki itu Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Okay. Ya, terima kasih Saiful. Oke, okay, gampang contohnya. S1 saya bukan pariwisata loh. S2 saya bukan ekowisata. Saya merubah mindset saya pada waktu saya jadi dosen, saya belajar otodidak ekoturism, kemudian kuliah S2 itu pun bukan S2 ekowisata meskipun di UGM ada. Saya ambil ilmu lingkungan lebih luas lagi cakupannya. Tapi yang saya ambil adalah ilmu per mata kuliah yang dibutuhkan ke saya. Misalnya nih, dari 20 mata kuliah atau 115 SKS, atau 150 SKS kalau S1, beberapa mata kuliah mungkin ada sesuatu yang menarik Anda, ada yang tidak. Ya udah, Anda ambil yang Anda dalami yang iya, kalau yang lain biarkan. Yang kedua, kuliah itu sebenarnya kan melatih logika, ya Mas Saiful. Bukan melatih Anda pintar untuk menjadi seorang ekspertis. Hanya logika. Dan logika itu sekarang dengan adanya IT, digital, dan segala macam, YouTube, dan segala macam ini sebenarnya, boleh saya ngomong, kuliah itu nggak penting kan? Karena sehebat apapun dosen Anda, kalah sama Google. Iya nggak? Sekedar, ini gambaran ini Mas Saiful, saya pernah 3 jam ngasih kuliah umum di para calon doktor di UGM. Nah, 4 tahun yang lalu tuh. Calon dokter tuh, saya kuliahin. Oke, okay, udah ketemu benang merahnya.
bahwa duduk di mata kuliah itu nggak penting. Mau profesor ekoturism, dia kalah sama saya pengalaman 22 tahun. Dia pinternya di teori di buku. Buku yang dia baca, saya baca. Yang dia tidak lakukan adalah keliling Indonesia, benar? Oke, ketemu ya. Tadi kan saya ceritain tuh. Ya, itu sebabnya seseorang yang sempurna, tanda petik ya. Artinya kalau Anda memang spesialisasi, Anda kuasai teori, Anda kuasai prakteknya. Tapi kalau Anda tidak kuasai teori, tapi prakteknya, caranya gampang. Kuasai rohnya, filosofinya di praktek itu. Karena dalam praktek di lapangan, itu sebenarnya kurikulum kehidupan. Paham ya? Teori dapatnya dari mana? Dari lapangan. Kemudian diteorikan, kan begitu ya? Bukan teori di lapangan kan? Bukan, beda. Teori itu dari lapangan. Itu sebabnya pepatah the best experience is the best teacher ya. Itu adalah solid. Saya belajar besar di lapangan meskipun saya kuasai teori di kelas, tapi banyak teori yang saya pelajari selama 20 tahun jadi dosen ternyata di lapangan enggak bisa diterapkan. Paham ya? Jadi skill nomor satu. Kenapa saya dikontrak selama ini bukan berdasarkan sarjana saya, tapi karena skill saya. Jadi kalau Anda sudah terlanjur masuk di sebuah universitas, banggakan orang tua Anda dengan lulus cepat, bukan malah lulus lama-lama, udah bukan passionnya, lama pula. Ya kan? Itu ngabisin orang tua duit itu. Nah, keluar cepat, bikin sesuatu yang baru. Karena zaman milenial katanya Gen Z, Gen Y, harusnya bukan jadi PNS dong. Kalau PNS itu cita-cita buyut kita tuh, ya kan? Nah, benar nggak? Harusnya jadi wirausaha. Benar ya? Kalau jadi karyawan, ngapain? Sekolah susah-susah disuruhin lagi, dimaki-maki. Oh, bodoh lu, tapi dibayar 5 juta. Mau dimaki-maki dibayar 5 juta? Saya nggak mau. Ya? Oke? Paham ya? Teman-teman, ini adalah membongkar mindset ya, 1-2 hari ini. Jadi, karena ini penting. Materi saya itu saya kasih semuanya bisa. Ya? Jadi, ini nggak penting materi yang berikutnya nggak penting, tapi dua hari ke depan ini yang jauh lebih penting karena ini urusannya dengan mindset. Oke, terima kasih Saiful. Ada yang lain? Kalau nggak ditutup. Terima kasih banyak Pak. Hmm. Saya kira cukup. Kalau nggak ada yang lain, simpan pertanyaannya untuk besok. Besok saya kasih materi khusus bagaimana cara menggali potensi diri ya. Sekaligus untuk review mengenai bagaimana ekoturisme muncul di Indonesia. Oke? Materinya besok ya. Oke, terima kasih Mbak Hilda. Silakan ditutup. Kalau ada pertanyaan, oh ya Mbak Hilda, sorry. Ngingetin lagi kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Karena kita sudah officially berkenalan secara resmi. Silakan tanya di WA ya, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu, karena saya akan mengawal Anda sampai selesai untuk urusan ekoturism dan sustainable tourism di program design thinking ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurdin atas sharing-sharing dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan juga, dan terima kasih juga pada teman-teman semua yang sudah bertanya. Mungkin tadi Pak Nurdin sudah banyak memaparkan ya untuk materi pada hari ini, dan juga teman-teman juga jangan sungkan kalau ingin berdiskusi dengan Pak Nurdin. Oke, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu teman-teman dipersilakan untuk mengisi presensi sekaligus memberikan feedback dari webinar yang sudah kita lewati pada hari ini. Teman-teman bisa akses link di kolom chat, juga sudah ada panitia yang meng-share. Oke, pengisian presensi tersebut dan feedback form ini selama kurang lebih 3 menit ya teman-teman. Jika sudah selesai, bisa langsung diinformasikan di kolom chat. Oh iya Mbak Hilda, ini teman-teman ya. Ngisi masukan mengenai per hari ya, per materi ya? Iya Pak. Itu saya boleh introspeksi diri nggak? Kalau misalnya nih ada masukan Pak Nurdin, ngomongnya belibet gitu atau ngebut banget gitu. Pengen tahu nih, siapa tahu ada masukan yang negatif yang saya perlu perbaiki ke depan gitu kan. Monggo, atau sambil nunggu nih, boleh chat di room chat enggak? Teman-teman 100 mahasiswa nih, 95 nih. Kalau ada yang kritikan tentang saya yang mungkin tercau cepat atau apa, silakan di chat di sini biar
Kalau linknya dia tetap diisi ya, maksud saya ini anu aja sih sambil nunggu aja. Makasih ya. Pengen lihat videonya. Ini yang mana videonya tuh? Wih, besok deh saya coba deh. Saya mau benerin ini laptopnya, saya refresh dulu. Mudah-mudahan besok bisa ini. Diingetin ya, teman-teman kalau ada video yang tadi masalah, besok diingetin, siapa tahu saya bisa setel di awal ya sebagai pengulang materi hari ini. Jadi tiap materi sebelum saya mulai materi hari itu akan dimutarkan semacam reviewing materi yang kemarin ya. Baik Pak, ini apa ini? Satria, Ria, ini apa nih? Baik Pak itu apanya? Perintahnya atau materiku yang banyak lagi? Ah, itu protes kemarin tuh. Waktunya memang 2 jam doang, Mas. Mbak Putri. Sabar, kita punya waktu sampai hari Sabtu ya, sabar. Apalagi ada koreksi kah tentang saya? Saran kah ada materi dari materi, mending langsung aja dikasih ke panitia biar panitia yang share screen. Oh, nah ini ya teman-teman perlu tahu kenapa panitia tidak bisa saya kasih materi saya yang film. Datanya gede banget. Kalau yang presentasi tadi aman, tapi begitu masuk film urusannya panjang. Dan ini saya harus masukin ke Google Drive dan segala macam. Menurut saya ini agak ribet ya. Atau gini, saya punya solusi nih. Teman-teman yang butuh video saya, makanya masukin saya di grup. Saya akan kirim di grup ya, di WA. Nah, itu juga solusi ya. Nanti saya kasih semacam prolog gitu ya. Silakan yang butuh ya, yang butuh. Atau kalau memang nggak mau ribet-ribet dengan itu, cek di Instagram saya. Itu hampir semua saya share di situ. Hampir semua, tapi nggak semua. Presensi belum. Oke, ada masukan tentang saya, teman-teman? Biar saya bisa evaluasi untuk besok. Mungkin saya terlalu bawel atau apa gitu. Sekedar tambahan, Mbak Ilda, peserta ya, wajib besok menyiapkan kertas satu ya. Kertas satu A4. Karena kita akan berlatih menulis bagaimana Anda memfokuskan potensi diri. Mungkin 5-10 menit ya. Teman-teman siapin kertas putih ya. A4, satu lembar aja. Pak Nurdin, apakah nanti akan menemani para peserta? Yes, semua akan saya... Itu tergantung Amati. Kalau Amati nggak nugasin saya nggak keliling. Intinya di situ, teman-teman. Kalau saya sih... Kalau ngomong SOP-nya harusnya dimonitoring ya, karena kalian kan anak-anak yang menjadi amanah ke Amati dan Kemendikti, harusnya dimonitoring. Tapi silakan tanya ke Amati. Mohon maaf Pak, mungkin materi boleh dikirim melalui Google Drive, diakses semua. Boleh, nanti saya akan coba beberapa film itu ya, film kasus tadi supaya saya taruh di Drive. Oke. Kalau misalnya saya share di WA group gimana? Kalau Google Drive itu saya gimana ya? Masuknya gimana itu? Ya nanti anu teknis ya. Silakan kalau nanti sambil jalan deh. Sambil jalan lead feedback, jangan lupa wajib ke toba, Pak. Nah, tadi enggak ditanyain tuh toba kenapa? Jadi besok ditanyain ya, kenapa toba hilang sebagai primadona di tahun 1998 sehingga muncul tempat lain. Kenapa toba merosot? Ini penting nih buat toba nih, karena ini adalah analisa problem solving 7 kabupaten itu ya. Toba ingetin ya. Karena ini penting banget dan isu ini agak sedikit keras ya. Mohon maaf kalau teman-teman yang nanti afiliasinya sama kebudayaan Batak di sana. Ini masalahnya komplainnya dari travel ya, bukan dari saya. Ingetin ya supaya bisa memfokuskan ke toba. Kita bahas di grup toba ya Pak, nanti Bapak dimasukkan. Oke, aman. Putri. WA ada batasannya Pak. WA nanti saya kompres. Fadila, kalau misalnya film-film tertentu saya akan kompres. Insya Allah nggak ada masalah. Oke. Enak nih ngobrol begini nih, ketemu nih. Mbak Ida, anu ya, apa? Sabar ya. Iya Pak. Supaya mereka dapat banyak, karena 2 hari pertama ini nggak bisa, saya harus banyak memberikan waktu ke peserta untuk bertanya banyak, karena
ini sama saya pengen mengidentifikasi passion mereka dan semangat mereka. Oke, okay, jangan lupa absensi ya. Itu sudah di-share sama Mbak Hilda itu, absensi. Oke. Oke, Pak Nurina, aku mau tanya sebentar nih, Pak. Silakan. Ini ada tugas yang bisa diberikan kepada mahasiswa, Pak? Oh, iya. Kemarin yang di Mbak Retno nggak dikasih? Nggak bisa di-share sekarang ya? Iya, kebetulan Mbak Retno belum ngasih. Terus gini aja. Langsung ditanyain ke Pak Nurdin gitu katanya. Gini aja. Kalau dikasih tugas, teman-teman saya kasih waktu sampai jam, ini dikirim ke ini kali ya, dikirim ke email ya. Tolong kirim ke email, sebentar saya mau share screen email saya. Teman-teman kirim ke email, tugasnya adalah tuliskan passion Anda dan bagaimana Anda mengelola itu. Bisa dipahami? Cari passion Anda yang paling mendominasi dan bagaimana Anda mempertahankan atau mengelola itu. Nah, nggak usah bingung ya, tulis aja kalimat deskriptif, tidak usah lebih dari separuh halaman A4 ya atau 3 paragraf ya. Satu paragraf harusnya sudah cukup. 1 atau 2 paragraf. Nggak usah banyak-banyak, ini bukan masalah betul atau salah, tapi saya ingin tahu dan besok saya ajarin bagaimana menyusun itu dengan baik. Paham ya? Supaya nyamakan perspektif ya. Ini email saya ya, info@nurdinrazak.com. Kirim ke email, saya akan baca satu-satu. Kalau ini jam 11:30, sekiranya jam 7 WIB masuk cukup ya, kan nulis itu paling 5 menit tuh, nggak sampai. Ya cukup Pak. Ya, jam 7 WIB ya. Berarti kan jam 9 WITA. WITA. WIT. Indonesia Timur. Tulis, ceritakan passion Anda dan bagaimana Anda mengelolanya. Itu aja sih. Simple. Mengelola itu, ya kalau nggak temu passionnya, ya pikirin. Kalau misalnya baru ketemu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Itu aja. Nggak apa-apa. Nggak harus benar. Kira-kira saja. Saya kira itu aja. Besok tugasnya lebih banyak ya. Karena besok udah mulai penuh tuh materi-materi yang terkait eco-mindset. Saya kira itu Mbak Hilda. Email udah tercatat semua teman-teman? Aman ya. Ini nomor telepon saya. Jadi kalau mau masukin ke WA grup silakan. Karena saya yakin sampai hari Sabtu pun materi ini tidak akan pernah selesai. Karena harusnya memang metodenya offline. Karena kita online pasti banyak yang kurang touching, kurang klik. Ya. Jadi lebih baik Anda ngobrol banyak sebelum ke lapangan. Karena lapangan nanti kan sibuk yang lain. Sinyalnya mungkin nggak ada masalah dan segala macam. Jadi maksimalkan. Maksimalkan Anda ngobrol sama saya untuk ekoturism. Karena ekoturism ini payungnya kan untuk design thinking. Anda harus paham banget. Paham ini ya prinsipnya ya. Kalau masalah yang lain improvisasi silakan. Oke. Okay. Oke, okay, bagaimana teman-teman sudah selesai mengisi form feedback dan aksi? Oh, izin tanya apakah Word atau Mbak Hilda ini tugasnya dikumpulkan kah? Iya, kan ini kan nanti Pak Nurdin yang baca ya. Kalau dikumpulkan berarti pakai Word. Iya, bisa dipakai Word terus dikirim ke emailnya Bapak. Oke. Menjawab teman-teman, menjawab Satria dari Pelatuk Sumatera, ditulis pakai Word berarti dikumpulin, berarti attach ya. Satu halaman aja cukup. Maksimal ya, maksimal satu halaman. Alamatnya sudah ya, Satria, semua sudah ya, absensi. Email. Oke. Okay. Format kirimnya, Mat Mil, gimana nih? Soalnya format kirimnya. Maksudnya apa? Kayak di rename-nya gitu, atau ada formatnya kayak Times New Roman, terus font. Oh, hurufnya standar aja, Times New Roman, 12, spasi 1,5. Okay. Standar aja sih, standarnya Anda nulis ini ya, laporan ya, atau skripsi. Oke, Pak. Oke, thank you.
Sudah aman? WA saya kalau misalnya nggak aman ya, kan masih ada WA tuh, biar nggak lama-lama di Zoom tuh, kasihan Mbak Ilda tuh. Bapak mau nanya, Pak. Tuh kan, lagi. Ya, lagi, ayo. Iya, Pak, ini jadi barusan saya ngirim, tapi tanpa attachment gitu, apa harus kirim ulang sesuai dengan? Iya, pakai attachment ya, jadi tulis aja di Word, terus kasih judul, passionku gitu ya, nanti kan ada, atau kalau alamat email ya tulis aja lengkap ya, misalnya Yunita Lema Dugong misalnya gitu kan, Sonya Nuri Kepala Hitam gitu kan. Jadi biar karena itu nanti saya kumpulkan ke Amati yang ngerkolek nanti dengan semacam apa ya, catatan dari saya ya. Jadi tulis nama kelompoknya di Word itu, kemudian kasih judul passionku, habis itu udah tulis apa yang Anda pikirkan tentang passion dan bagaimana ngelolanya, udah kirim aja teks. Nggak ada format khusus ya, fleksibel aja. Mau pakai bukan Times New Roman juga nggak apa-apa. Yang penting bagi saya terbaca. Oke ya, teman-teman nggak sulit. Ada lagi? Aman? Oke, nggak ada pertanyaan. Mbak Ilda, monggo. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Sekali lagi ya teman-teman, ini udah selesai apa belum buat pengisian absensi dan feedback kuesionernya? Kalau memang sudah selesai, sudah, mohon dilakukan. Sudah, Kak. Oke. Udah semua ya teman-teman? Ini ada sudah, yang Kak. Masalah itu, Mbak Ilda. Putri ya. Kareo, izin share link feed. Oh ya, itu sudah di-share sama... Sudah aman ya? Oh ini ada belum? Ya udah ditunggu. Ada yang mau dongeng enggak sambil nunggu? Ini yang tanya cuman yang di depan kamera aku aja ya. Henry, Sarah, Afis. Yang di belakang-belakang sana enggak ada tuh. Padahal pengen dengar suaranya tuh. Di sini ada Novita, ada Irfan, ada Julian, ada Yunita, ada Selvi Kartika. Ada Badra. Badra jadi, saya jadi ingat Badra karena itu kan review pertama ya Badra ya. Badra ditaruh di mana nih? Manusia lah kah? Di Alor, Pak. Oh, di Alor. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, aman. Ada Sela, ada Fitri Ayu, Misra, ada Lucy. Ada Ivana, Ria Etika, Rimanur, Dayat, Nur Sofa. Ria Etika Rahma, Diki, Abel, Vio Simbolon, Safira, Medina, Diva, Nisrina. Ini total keberangkat total yang aktif sebenarnya berapa Mbak Ilda? Sampai 100 kah atau 90 sekian? Seharusnya 100, Pak. Tapi mungkin karena ada teman-teman yang sinyalnya buruk, jadi keluar masuk. Soalnya dari juga ya, yang keluar masuk gitu. Iya, paham. Karena cuaca ya. Karena Zoom ini, aduh, kalau urusan film sama itu pasti berat juga itu. Ada Putri Angel, Tika Karyo, Farhan, Destri, Jihan, Amar, Widya. Teman-teman jaga kesehatan ya, karena saya khawatir antisipasi aja karena kalian kalau satu kelompok ada yang nggak sehat, kelompoknya akhirnya dipending untuk berangkat, nyusul, nunggu, dan segala macam itu juga tidak mudah buat panitia ngatur ya. Capek juga tuh, ngatur penerbangan. Jaga kesehatan, untuk yang cowok-cowok terutama, nggak usah cangkruk keluar dulu, tahan. Biar pertengahan ini jalan gitu loh. Minggu depan ini kalau insya Allah. Kalau ngomong ini ya, statement dari Kemendikti, karena nunggu pemberkasan kalian untuk penerbangan itu maksimal 3 hari. Gitu ya informasinya. Jadi Anda bisa ini ya, bisa siapkan diri Anda. Vitamin C-nya dibanyakin. Bikin jus jambu. Oke, udah semua. Kopi. Diva, Bene, Badak Lampung, Karyo, Putri Karyo, Ruhut,
ada Roya, Rina. Oke. Pak. Ada semua? Sudah? Sudah selesai semua ya? Sudah, Kak. Oke. Jika memang sudah selesai, setelah ini kurang saya sepertinya kalau momen ini kita nggak kita abadikan. Nah, kita bisa ambil foto bersama dulu ya teman-teman. Mungkin Pak Nurin juga sekalian bisa ikut foto bersama kami. Untuk para peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya agar senyum manisnya terlihat. Untuk itu saya kecuali jaringan ya. Kasihan yang nggak punya jaringan. Untuk itu mungkin bisa dibantu oleh tim dari Kak Agil atau Kak Bob untuk live dokumentasinya. Oke, dari tim sudah siap ya. Kita siap-siap dulu. Untuk slide pertama, kita senyum ya teman-teman dan Pak Nurdin. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide selanjutnya, tetap senyum. 1, 2, 3. Jaringan kedap-kedip. Jaringannya genit gitu, Mas. Tetap slide ketiga, kita senyum. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, keempat, kita tetap senyum. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua atas semangat dan antusiasnya dalam mengikuti webinar yang ketiga dari program Amati ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh Pak Nurdin hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, saya Ilda dan tim panitia mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sampai besok ketemu ya. Amin. Terima kasih, Pak. Silakan bermakan, Pak. Terima kasih, Pak Nurdin. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Mbak Ida. Terima kasih. Yang sama. Program studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi dibimbing oleh narasumber yang expert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id, Nurdin, founder IEI, Patia, founder Springting, Firinga, founder Amati Indonesia, Mamu Ismuntoro, founder Matanesia. Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia.
Firinga, founder Amati Indonesia. Mamu Ismuntoro, founder Matanesia. Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Program studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi, dibimbing oleh narasumber yang expert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id, Nurdin, founder IEI, Patia, founder Springting, Firinga, founder Amati Indonesia, Mamu Ismuntoro, founder Matanesia. Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Program studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi, dibimbing oleh narasumber yang expert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id, Nurdin, founder IEI, Patia, founder Springting, Firinga, founder Amati Indonesia, Mamu Ismuntoro, founder Matanesia. Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia.